Kalau saya datang ke Bang Philip atau ke Bang Hotman sebagai pengacara, pelaku ya, dan memang saya benar melakukan, apakah akan kalian bela? Pertama, Dad, kamu lakukan nggak itu? Saya harus jujur tidak? Harus ya, jujur. Jangan ajak saya ngebohong. Kenapa? Harus jujur. Kalau saya tidak mau membela kebohongan kamu. Tahu dari mana Bang Hotman saya bohong apa jujur? 5, 4, 3, 2, 1. And close the door. Oke, kita disclaimer dulu. Ini adalah hak jawab dari tim kuasa hukum yayasan dan Eko Julianto Putra. Ya, karena kemarin beritanya ada di mana-mana tentang pelecehan seksual yang terjadi di sekolah SPI oleh beliau. Dan saya di depan saya ini ada Bapak Hotma. Beliau ini juga pesulap sebenarnya dulu, karena suka main sulap ternyata dulu. Ada Pak Hotma Sitompul dan Pak Philippus di sini. Sebagai media kita akan membuka hak jawab, tapi saya minta izin dulu bahwa video nggak akan kita potong nih Om ya. Ya. Jadi kita tayangkan dari awal sampai akhir supaya orang juga mengerti apa yang terjadi dan silakan maksudnya menjawab supaya masyarakat juga tahu. Karena kan pasti ada dua sisi di sini. Mungkin saya langsung ke Bang Hotma aja. Ini beritanya sudah ada di mana-mana, bahkan masyarakat sudah tahu sudah satu tahun yang lalu. Dan menurut Bang Hotma, apakah ini bohong? Apa nih pertanyaan? Siapa yang bohong? Kebohongan apa? Apakah korban bohong menurut Bang Hotma? Saya tidak boleh bilang klien saya benar, salah. Pelapor benar atau salah. Mm-mm. Nanti bukti yang mengatakan dia salah atau tidak. Sepanjang tidak ada bukti, laporannya tidak benar. Oke, sepanjang tidak terbukti, laporan iya. Tidak ada bukti, bukan terbukti. Dia kalau melapor, ada bukti-buktinya. Dia mencium saya. Siapa saksinya, siapa buktinya, mana fotonya. Oke, Bang Otma, saya akan coba untuk ini ya, defense. Sikat ya. Aja. Sikat ya, iya. Oke. Tidak ada bukti bukan berarti tidak terjadi loh, Bang Otma. Kita bicara hukum kan? Mau bilang sesuatu terjadi, mulut orang aja. Atau buktinya, dia mencium saya, ini fotonya, ini saksinya dua orang. Betul Pak, saya lihat dia mencium. Kalau saya bilang, Daddy tadi lu kurang ajar, Dad, lu cium gua di situ. Gimana? Oke, artinya Bang Hotma mengatakan selama tidak ada buktinya, berarti tidak benar? Tidak benar, itu hukum. Atau tidak terjadi? Nggak ada yang bisa bilang kalau soal nggak itu. Ada yang bisa bilang ya nggak kita bicaranya dan tidak ya. Boleh bilang tidak boleh bilang tidak boleh kalau tidak ada bukti jangan saya ngomong. Tidak boleh bilang begitu tidak boleh tidak kamu boleh punya karena bukti, karena tidak ada buktinya kamu memfitnah kalau kamu bilang kamu cium saya tadi nggak ada bukti fitnah kamu. Oke, saya paham sampai sana. Tapi saya nggak mungkin cium Bang Hotman. Belum tentu juga. Belum tentu, betul. Ya, tapi kan kita mau tahu ya, maksudnya bagaimana okay. Secara hukumnya di sini ya. Oke. Okay. Nah, ini kan kalau kita lihat dari sini kan artinya nih Bang, saya langsung sebelum ke sini Bang ya. Saya langsung sebelum ke sini Bang, jadi pus juga ya. Kalau seandainya saja bahwa ini tidak terjadi. Saya tidak merasa bahwa si korban ini, kalau tidak terjadi ya, kalau tidak terjadi, saya nggak merasa bahwa si korban ini bisa berlaku sendiri kalau tidak terjadi. Artinya, kalau tidak terjadi, atau ini kebohongan, artinya ada orang yang merekayasa dong. Kenapa tidak diberitahu saja siapa yang merekayasa dari awal? Belum ada waktunya kita kasih tahu. Kalau you tanya sekarang, Daddy tanya, kita kasih tahu. Siapa yang merekayasa, ada apa di balik ini, bagaimana ini terjadi. Ada bukti loh. Ada bukti orang merekayasa ini? Ada bukti, ada videonya, ada pengakuannya. Oke, okay, Bang Hotma, saya boleh nembak Bang Hotma sekali? Boleh, senang okay. Sekali. Gini Bang Hotma, Bang Hotma ingat pada kasus Angela dulu. Oke, okay. Itu kan Bang Hotma membela ibunya pada saat itu. Tapi ternyata salah. Iya. Nah, gimana dong? Apa yang gimana? Saya kasih tahu ya, puluhan ribu LBH, kita di LBH juga, membela orang. Ada orang miskin, LBH hanya membela orang teraniaya dan miskin. Ya, kita berjuang. Ini anak orang miskin dibilang maling loh. Polisi bilang maling. Kejaksaan bilang maling. Pengadilan bilang dia maling. Pengadilan tinggi juga bilang maling. Mahkamah Agung bilang maling. Pertanyaan Anda, saya mesti apa? Be a good loser. Mau kita bakar ini sistem pengadilan kita. Kita lakukan maksimal. Kalau ternyata dia salah, terima satu catatan. Kamu jangan ikut ngebohong. Jangan ikut merekayasa.
kebohongan-kebohongan. Kalau itu kebohongan. Jadi artinya ketika Bang Hotma membela seseorang, bisa saja salah? Bisa dong. Bisa salah? Kalau saya dibohongin. Kalau Anda dibohongi, bisa salah ya? Bisa salah. Oke. Jadi itu artinya kenapa Bang Hotma dari tadi mengatakan bahwa kita tunggu hasilnya? Tidak ada yang absolut. Tidak ada yang absolut. Jadi dalam kasus ini, Bang Hotma bisa benar, bisa salah? Bisa. Bisa. Sepanjang bukti yang menyatakan. Sepanjang sampai saat ini, saya tidak melihat bukti laporan bahwa itu benar. Katanya, buktinya tidak diterima oleh kejaksaan. Bukti apa? Saya ambil sekarang dari sana, bukti, saya bilang ini bukti. Pembuktian itu juga harus dibenarkan oleh para penyidik. Kalau ini tidak bernilai bukti, nggak diterima. Oke, jadi di sini bukan terjadi apa tidak terjadi, tapi apakah di kehakiman ada buktinya apa tidak ada buktinya. Begitu Bang Hotma ya? Pengadilan harus ada bukti. Dia cuma buktikan, tadi saya udah bilang, Daddy, kalau kamu utang sama saya, ada buktinya, kemudian kamu bayar, bukti utang kamu saya tidak kasih, satu tahun lagi saya tagih kamu. Kamu bilang, Bang, kan udah bayar. Tidak, Daddy. Karena kalau tidak ada bukti, artinya orang bisa berbohong gitu maksud Bang Hotma. Iya dong. Oke. Betul, bisa ngomong seenaknya nah, aja. Bukankah kemarin katanya sudah ada berapa bukti yang diajukan ke pengadilan tapi ditolak, Bang Hotma? Ngomong boleh kan? Saya udah ada bukti, saya ada. Benar nggak itu terjadi? Ada video katanya. Mana videonya, kasih bawa sini putar dong. Ada wanita yang dibawa ke kamar dan sampai keluar katanya. Perempuan itu bilang saya nggak diapa-apain. Berapa banyak video saya bisa bilang Daddy masuk ke kamar orang. Nih masuk ke sini berdua. Hah? Apa hubungannya dengan perkara ini? Itu namanya siapa perempuan itu? Johan. Johan katanya dilecehkan. Johana juga. Ini kita nggak apa-apa nyebut nama ya? Nggak apa-apa, okay. Sebut aja. Feel free aja. Okay. Johana udah bilang, fitnah si siapa? Johana yang mengatakan ini fitnah? Fitnah. Dan dia akan melaporkan. Jangan main-main. Dia akan melaporkan? Akan melaporkan. Netizen bisa mengatakan bahwa Johana ini bisa saja dibayar untuk itu? Semua orang bisa dibayar. Kita juga bisa bilang dia dibayar. Ada bukti nggak? Semua harus ada bukti. Ya maksudnya si korban ini bisa aja dibayar juga gitu. Maksudnya bisa juga. Menjatuhkan orang gitu ya. Kita punya bukti. Awas, hati-hati Hotma. Bang Hotma punya bukti bahwa mereka dibayar. Kita kasih lihat bagaimana direkayasanya. Kapan merekayasa, siapa yang mengaku rekayasa. Kita putar sekarang di sini. Bang Hotma punya bukti bahwa korban punya ini bukti. Dibayar. Punya bukti. Rekayasa mereka ditaruh di Bali, dibayarin di hotel, nginep di situ. Mau diputar-putar aja. Sebetulnya kita berhitung karena bisnis itu akan merambat pada banyak orang. Tapi kalau Daddy minta buka, kita buka aja. Saya nggak berani Bang kalau buka di sini. Katanya, nanti saya salah. Biar katanya tuh siapa itu? Kalau saya lihat boleh? Boleh. Ini apa ini Bang? Boleh diterangkan? Kumpul-kumpul di Bali. Kumpul-kumpul di Bali. Apa? Merekayasa. Merekayasa. Dari mana Bang Hotma bisa mengatakan ini kumpul-kumpul di Bali? Ada satu begini. Jadi mereka udah dari satu tahun yang lalu merekayasa ini. Caranya gimana? Keluar dulu. Keluar, bikinlah ini rekayasa berminggu-minggu di sana. Rekayasa untuk membuat pelecehan seksual Eko Yulianto. Untuk menghancurkan SPI. Iya. SPI-nya atau Eko Yuliantonya Bang? Eko Yulianto, SPI-nya mau dibikin hancur juga. Ini ngomong kan mesti ada bukti. Kalau enggak. Ini Bang Hotma ngomong begini berani banget ini Bang. Kenapa enggak ada buktinya kok? Kenapa mesti takut? Ada bukti. Mereka nah, dari mana tahu buktinya? Dari satu orang itu ada yang terketuk hatinya. Oh, ini nggak benar nih. Ada satu orang yang melaporkan bahwa ini rekayasa. Ini rekayasa. Lo jangan ngomong aja lo. Nih buktinya, videonya, nih semuanya ada. Kita juga bisa bilang, oh, ini orang dibayar. Betul, ya, susah bisa. Dong. Semua orang bisa semua ngomong orang gitu. Bilang begitu. Tapi dari mana pake caranya menjatuhkan dong. Seorang Julio Kaputra bisa mendapatkan SPI? Ini kan dua hal yang berbeda. Dia bilang ini pemimpinnya nggak beres. Jatohin, ganti orang lain. Ada lagi yang dari luar mau ngikut nih. Yang ngancur-ngancurin, yang bilang bubarkan SPI. Jadi menurut Bang Hotma dan Bang Pidipus, ini adalah sebuah rekayasa untuk merebut kedudukan. Ya, mungkin saya sedikit tambahkan. Jadi Bang Pilipus ini sebagai pengacaranya aja ya? Saya pengacaranya sejak awal di penyidikan di Polda Jatim, dilimpahkan ke kejaksaan, di persidangan sekitar 19 kali. Saya potong saya sedikit hadir. Ya. Kenapa saya nggak day to day? Like you say, this is shit. I said, this is full of shit. Gue nggak ikut-ikut deh. Lo anak muda, lo urusin aja tuh. Setelah ini viral, mau nggak mau saya mesti turun. Dia yang dari day to day ikut terus. Tapi saya juga ketemu sama orang SPI, ketemu sama terdakwa, ketemu sama semua. Untuk
detail dialah yang tahu. Oke, silakan Bang Filipus. Jadi gini, tadi untuk menyambung pembicaraan dengan Pak Hotma juga, disebutkan memang di sini ada rekayasa. Dan kami berbicara ini semua ada dasarnya Om Ded. Gitu. Tapi kalau ada orang yang berbicara, saya ada buktinya, saya yakin, ditunjukkan nggak ke Om Deddy? Kalau kami hari ini, Om Deddy bilang tampilkan, kami tampilkan. Saya bisa melihat ada buktinya, ada orang. Baik, nanti kami akan tampilkan. Di... ada videonya semua, begini. Ya. Untuk rekayasa ya. Tunggu dulu, apa? Ada buktinya dia ciuman. Ada orang lagi, saya ada video, ada foto. Ya. Ya. Tidak terlihat wajahnya siapa, tapi di lorong sekolah dan sebagainya. Ya, itu kan narasinya begitu. Itu foto screenshot CCTV atau foto? CCTV kayaknya. Iya, itu kan. Itu, ya. itu yang mau saya jelaskan juga nanti. Oke, kembali ke sini. Tadi kan pertanyaan Om Deddy bilang, ini rekayasa, Om Horma ada buktinya nggak? Kita nggak bicara kalau nggak ada bukti. Kami tunjukkan langsung. Begini, sejak mereka perlahan, salah satunya adalah pelapor ini yang juga datang ke sini, ke mencoba izin dari... sekolah, Selamat Pagi Indonesia. Dia izin untuk menikah katanya. Itu di bulan 1 2021. Ya, dia ngomong ke saya begitu juga di sini kan supaya bisa keluar kan sebenarnya katanya. Saya tidak tahu, tapi dia izin. Paling tidak kata dia keluar izin untuk menikah dan di situ tidak ada yang menghalangi siapapun. Siapapun tidak ada menghalangi, dia bebas saja keluar dari sana kapanpun. Begitu. Nah, kemudian setelah itu mereka semua ke Bali. Mereka semua ke Bali. Yang dua orang ini dan orang-orang yang mengaku korban itu pergi ke Bali. Oleh? Ya. Diajak oleh? Dari fakta persidangan, ya. Dari yang kita temukan dalam persidangan itu oleh si pelapor ini. Si pelapor? Iya. Si pelapor tidak mungkin melakukan itu sendirian. Makanya kan tadi tanya. Kenapa tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin? Nggak, si pelapor ini kan kayak gini. Masa iya si pelapor mau menjatuhkan sekolah dan menjatuhkan Eko? Pasti ada orang di belakangnya. Di belakangnya kalau, ada maksudnya orang. Maksudnya ada orang di belakangnya. Saya kasih catatan juga. Deddy waktu itu tanya, trauma nggak? Dia bilang trauma. Ya nggak? Saya nanya trauma nggak dengan pria kalau nggak salah ya. Ternyata nginep-nginep di hotel. Maksudnya Bang Hotma? Kita punya bukti-bukti dia nginep-nginep di hotel. Yang nginep temennya di hotel itulah yang melaporkan eksploitasi. Biarlah dijelaskan. Nginep di hotel dengan? Dengan pacarnya. Pacarnya. Katanya trauma, tidak bisa dengan laki-laki. Ternyata jalan-jalan masuk di hotel, semua data detail. Masuk di PCR, dia berdua. Masuk ke laundry, barang-barang dia ada semua. Kita hadirkan juga saksi hotel. Kita periksa terus sampai ke mana-mana. Kita jadikan saksi orang hotel itu. Oke. Terus, tapi bukan artinya mereka dia nggak boleh pacaran kan? Boleh, tapi jangan bilang dia trauma dong. Satu lagi, setelah itu dia pergi ke dia lapor dibikin apa yang dari laboratorium polisi dokter itu? Visum. Visum bilang dia tidak perawan. Kapan perawannya? 12 tahun yang lalu? Apa 4 bulan yang lalu? Tahu dari mana? Ya nggak ada, nggak bisa dibuktikan. Dia tidak perawan. Kenapa dituduhkan sama terdakwa? Kenapa nggak sama pacarnya? Tunggu bentar, Bang Otma, Bang Filipus. Jadi kalau seandainya apa yang Anda katakan benar, Bang Filipus, artinya tangisan-tangisan mereka itu Anda katakan bohong? Kalau itu tidak ada bukti, ya itu bohong. Kalau dia bisa membuktikan... ya silakan, tapi sampai sejauh ini kita lihat di dalam persidangan, dia tidak memiliki bukti. Saya ada di tengah-tengah ya, karena saya paham sekali dengan katanya Bang Hotma, kata Bang Filipus, saya paham. Maksudnya, ya kalau saya membunuh orang ya harus ada buktinya. Betul. Saya membunuh orang gitu kan, gak bisa dibilang aja saya ngebunuh orang gitu ya. Kecuali... bahkan saya datang, Pak Polisi saya bunuh orang. Mana mayat? Ya nggak ditangkap kalau pistolnya? Tidak ada buktinya. Enggak ada bukti. Betul. Makanya kalau saya nembak orang, kalau pistolnya saya kasih ke orang, sidik jarinya orang yang lain ya orang lain yang terkena, bukan saya kan. Yeah. Intinya gitu. Tapi ada satu fenomena lagi. Memang saya mengerti ini akan Anda jawab dengan gampang. Tapi saya harus ngomong nih. Tapi banyak sekali fenomena-fenomena di mana ketika seseorang dilecehkan dia tidak punya bukti. Karena tidak mungkin ketika orang diperkosa lalu dia videoin atau dia rekam dan sebagainya. Bisa. Siap bisa dari mana Bang Hotma? Bisa bilang, saya dia diperkosa, dia gitu, nggak ada bukti, ya selesai. Ya artinya selesai, tidak selesai. Ada bukti. Selesai. Tidak terbukti? Tidak terbukti. Bukan berarti itulah tidak hukum. Terjadi dong Bang Hotma? Bukan. Pembuktian
dasarnya hukum. Bukti. Kalau tidak ada bukti, penjahat paling jahat pun bisa bebas. Ya. Supaya tahu. Ini dua sisi pisau nih soalnya Bang Hotma. Karena maksudnya bisa saja orang terjadi diperkosa, dia tidak punya bukti, akhirnya dia dirugikan secara pengadilan. Atau dia diperkosa, dia tidak punya bukti, tapi dia berbohong, akhirnya orang tersebut yang jadi disalahkan. Gitu kan maksudnya kan? Ada juga orang tidak diperkosa, bilang diperkosa. Iya, akhirnya yang disalahkan orang tersebut. Gitu kan? Intinya dua sisi pisau kan? Intinya bukti ini dua sisi pisau. Saya nggak menyalahkan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tadi Bang Filipus mengatakan bahwa Anda punya bukti bahwa ini direkayasa oleh seseorang. Iya. Seseorang. Dan ini sudah disebutkan di pengadilan. Sudah kita sebutkan. Sudah disebutkan. Saya ada videonya kok itu. Ada videonya kalau mau diputarkan. Dia mengakui dia mendanai ini. Mendanai apa? Perkumpulan ini, kumpul-kumpulnya itu. Kumpul-kumpul ini kan bukan artinya merekayasa untuk menjatuhkan SPI dan untuk melakukan pelecehan. Begini, jadi perlu kita sampaikan bahwa sejak tahun 2020 hal ini sudah direncanakan. Direncanakan? Sudah direncanakan. Untuk menjatuhkan Eko Yulianto Putra dan SPI? Iya. Sudah direncanakan oleh orang-orang yang mendanai, itu pertama. Yang kemudian, yang menjadi buktinya adalah, itu tadi kami sampaikan, orang, ya, orang yang tinggal bersama mereka di Bali, kan Om Dedo yang lihat tuh, ada berapa orang kan, begitu. Mm-hmm. Ada salah satu dari mereka itu, terusik hatinya, dia datang, dan dia bersaksi di pengadilan, menyatakan bahwa di sana pekerjaan mereka adalah untuk merekayasa ini. Seluruh pamflet-pamflet yang beredar, yang menyebutkan Yulianto Eka Putra predator, diberikan taring, terus kemudian dipakaikan jaket orange, itu yang produksi, itu mereka. Tim ini? Tim itu. Ada buktinya? Ah, saksi itu merangkat, saksi itu yang mendesain. Ini nanti boleh diputar di sini? Boleh. Saksi, okay. Saksi itu yang membuat leaflet itu, saksi itu yang mendesainnya. Jadi dia sendiri. Siapa yang ngeduitin? Dia ada yang mendanai ini. Ada yang mendanai. Ada yang sudah mendanai. Ketahuan siapa yang mendanai. Sudah terungkap di persidangan. Sudah terungkap di persidangan. Sudah terungkap di persidangan. Sudah ngaku ada videonya saya yang mendanai ini. Masa ada orang ngaku Bang? Karena ini di dalam grup dia. Ini nanti saya danai, kamu didanai ini. Didanai ya. Untuk merekayasa sebuah pemerkosaan. Silakan lihat itu TV, udah gampang aja kita ribut di sini. Ada videonya bisa ada videonya. Boleh saya lihat? Boleh. Ada rekayasa yang mendanai, ada orang mendanai pelecehan seksual ini. Kan cara gimana jatohin si A, bagaimana ngerusak SPI-nya, gimana caranya? Oh, kenain si terdakwa ini. Oke, okay. Saya masih di tengah-tengah ya, saya harus ngeliat ini ya Bang Hotma ya. Ini Bang Hotma, Anda kelihatan muda sekali, gimana caranya? Hati bersih aja deh. Mau diputar sekarang? Usia berapa usia? Saya 46. 73. Jadi apalagi yang saya cari? Harta, ketenaran, kata Tuhan, sampah itu semua. Bentar lagi masuk. Enggak, masih puber ketiga. Ini apa ini? Ini video pengakuan dia mendanai. Boleh saya putar? Silakan. Itu dengan uang saya pribadi dan tidak ada maksud apapun untuk membela anak-anak melawan kasus Pak Jul. Rumor yang terakhir saya terima adalah bahwa yang melakukan pelecehan itu adalah Bintang. Bintang itu suami dia. Pertama cerita adalah itu. Yang disebarkan oleh siapa yang menyebar, ya siapa yang bicara. Ini belum disebutkan siapa yang mendanai. Dan itu kan silakan, dia ngomong saya terus aja dulu. Mungkin perempuan yang dimaksud. Dan saya bisa membuktikan kalau itu tidak terjadi. Jadi saya mohon maaf kalau tindakan saya ini dianggap sebagai perusahaan against Kojo. Tapi itu memang yang saya lakukan untuk anak-anak.
untuk menyediakan tempat tinggal mereka pada saat mereka ke Bali. Saya nggak paham nih, Bang. Dia kan bilang dia mendanai semua ya anak-anak yang ke Bali. Betul, mendanai anak-anak yang ke Bali, bukan mendanai kasus. Oke, itu makanya kita pisahkan. Pertama, Om Deddy sudah nangkep bahwa di Bali itu didanai, sudah nangkep ya? Tidak ada masalah di Bali didanai. Oh iya, itu dulu. Betul. Pertama, kan begitu. Ya. Makanya kemudian saya jelaskan. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa salah satu anak yang ada di Bali itu menjadi saksi. Dia menyebutkan bahwa di sana mereka diminta untuk merekayasa perkara ini. Dia bersaksi di depan persidangan. Itu adalah keterangan. Oleh wanita ini? Oleh wanita ini. Dan wanita yang menerangkan tadi itu 3-4 kali itu datang ke Bali untuk ngecek. Tunggu sebentar. Bentar. Ini kalau benar-benar kejadian ini kayak film loh. Ya kita bicara fakta. Wanita ini menurut Bang Filipus, wanita ini mendanai anak-anak ini untuk membuat rekayasa adanya pelecehan seksual dan pemerkosaan 40 atau 60 anak di sekolah. Dugaannya kan begitu. Ya, okay, detailnya kan bisa ditanya sama si orang yang itu. Kalau sekarang kita ngomong itu detailnya kita dari mana kita tahu? Nanti panggil aja orang yang sebenarnya dia berani hadir juga di sini, Om Ded. Ya, jadi, tapi kan dia tidak mengatakan dia mendanai kasus pemerkosaan ini. Oke, Om Ded. Jadi gini, Om Ded. Iya dong. Om Ded ini kan meminta kita membuktikan untuk merekayasa. Betul. Pertama ya, mereka saja tidak bisa membuktikan mereka persetubuhan. Percabulan itu dulu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Karena arahnya adalah kerekayasa, coba kita buktikan. Begitu ya. Ini Om Ded aja mencecar kita untuk membuktikan, kan begitu? Betul. Begitu pasti sulitnya dong. Pembuktian, kan begitu? Betul. Bener dong? Betul. Nah, kemarin mereka datang ke sini, Om Deddy tanya berdasarkan hanya keterangan mereka dan foto. Makanya di sana saya mau ngomong. Kan di sana saya ngomong, Anda dengarkan podcast saya, saya akan ngomong. Kalau ini terbukti, ini betul. Bajingan saya bilang. Nah, artinya saya mau sampaikan tidak ada yang salah dengan itu, Om Ded. Ya. Yang saya mau sampaikan, begitulah sulitnya pembuktian. Oke. Okay. Nah, saya mau sampaikan lagi bagaimana pembuktian kami kalau ini direkayasa, kan begitu? Iya, betul. Video tadi sudah menerangkan bahwa dia mengakui dia mendanai selama di Bali. Betul. Betul ya? Betul. Artinya dia yang mendanai. Oke. Okay. Acara di Bali ya? Tinggal di Bali. Tinggal di Bali, ya. Oke, ada satu orang saksi dari antara mereka semua ini kan, saudara Om Deddy udah lihat ini kan, ya. Ada banyak ini. Oke. Salah satu di antara mereka itu ada yang menjadi saksi, akhirnya datang setelah setahun tinggal bersama mereka di sana, akhirnya dia mau menjadi saksi bahwa pekerjaan mereka di sana adalah merekayasa perkara ini. Pekerjaan ini agak. Iya, itu pekerjaan mereka di sana adalah merekayasa proses pelecehan ini. Iya. Ini kayak mafia-mafia di film. Saya jelaskan. Di sana ada studio Om Ded. Enggak kalah mereka dengan studio Om Ded ini. Ada studio? Iya. Om Ded kan baca ke sana kan? Ada skripnya ini kan? Iya. Dia juga ada skripnya, Om Ded. Propaganda. Lah, itu yang mau saya katakan tadi. Saksi ini bilang bahwa ada kamera seperti Om Deddy ini, ada tulisan skrip-skrip seperti Om Deddy ini, punya studio sendiri di sana, Om Ded. Saksi ini bilang begitu. Ada saksi yang mengatakan, oke, kalau ini benar, Bang Hotma, kalau ini benar, artinya wanita ini dong harusnya ditangkap. Kalau memang bisa terbukti. Tunggu waktu, karena ini bisnis yang merusak yang lain. Kita nggak keberatan untuk buka aja. Tapi akibatnya nanti perusahaan-perusahaan itu. Ini kan perebutan ujungnya nasi juga. Menurut Bang Hotma, ini apa kasusnya sebenarnya? Perebutan bisnis? Iya. Itu ujungnya. Ya, sebetulnya banyak nanti kita lihat. Sejak kapan dia melapornya? Kapan beraninya? Waktu dilakukan 12 tahun yang lalu. Selama 12 tahun, apakah engkau tertekan terus? Kita buktikan. Dia pesta pora kok. 12 tahun. Terus bilang dia tertekan. Baru 12 tahun kemudian, mereka ngomong. Tertekan terus selama 12 tahun. Gimana membuktikan orang tertekan sih? Dia di rumah aja, dia pergi ke dokter, dia diem aja, ada tamu-tamu, teman-teman semua bilang dia tertekan.
Kalau faktanya dia pesta pora dalam tanda kutip, ya, ya, itu tertekan. Saya paham. Bang Otma, bukankah ini semudah untuk membuktikan adakah aliran dana dari seseorang ke anak-anak ini? Begitu kan harusnya kan? Iya, bisa dibuktikan. Aliran dana ke anak-anak ini bisa dibuktikan? Saksi ini kan tinggal di sana selama setahun. Aliran dananya ada bukti? Saya jelaskan, saksi ini yang kita sebutkan ini tinggal di sana selama setahun. Ya. Dia itu digaji, Om Ded. Bilang dia digaji. Baru keluar dari Yayasan Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang selama ini digaji. Tiba-tiba ada pekerjaan baru yang anak-anak ini berkumpul langsung semua digaji. Itu dari mana uangnya, Om Ded? Dan orang itu adalah pengurus dari SPI juga. Tunggu, kalau digaji itu kan jumlahnya kecil, bukan aliran dana dong. Saya kalau gaji ya, kan bisa gaji dong. Oke, yang saya bisa buktikan ya. Ya dong. Saksi ini menurut Om Deddy gajinya berapa kira-kira? Hitungan Om Deddy lah. Dia sebagai apa kerja dulu? Yang desain-desain itu, dia ngedesain foto-foto. Oke lah, 8 juta. Saksi ini mendapat gaji 5 juta. Sebelumnya dia mendapat gaji di tempat lain, dia cuma mendapat gaji 3 juta, 2 juta. Tapi di sini dia dapat 5 juta per bulan. Selama setahun tidak pernah berhenti, disediakan tempat tinggal di sana. Batas gaji desainer pada layaknya di Jakarta juga lebih dari itu. Saya gaji desainer saya aja lebih dari itu, bukan ya, itu arti aliran dana dong. Dad, apa hasil kerja itu? Ya, kerjanya apa? Itu, pekerjaannya apa? Itu anak-anak dikumpul-kumpulin, apa kerjanya? Dikasih gaji. Nanti panggil aja itu perempuan kemari. Kan enak. Lu kumpulin nih para pelapor-pelapor ini. Digaji, hasilnya apa kerjaan? Si perempuan ini kenapa mau ngomong kalau memang dia melakukan? Kalau dia mau melakukan, Mahotma, dia ngomong, masuk penjara dong dia. Dia kan ngomong diantara di dalam. Kan di dalam. Kayak sekarang kita nih merekayasa sesuatu. Dad, nanti kita kasih duit orang supaya itu orang bunuh. Tapi kan dia ngomong tadi, Bang Hotma, iya memang saya yang begini, memang begini, begini. Memang itu begini kan di dalam grup dia. Dia tidak pikir itu akan keluar. Makanya kita ada dua saksi, Om Deddy. Pertama, saksi yang ada di Bali. Yang kedua, kan Om Deddy bilang, ya goblok banget dia mendanai, terus dia bilang rekayasa, tiba-tiba dia ngomong bikin pengakuan. Benar dong, goblok banget. Benar dong. Iya. Ya dia tidak tahu, dia hanya mau klarifikasi awalnya. Tapi kemudian salah satu dari antara yang Om Deddy lihat tadi itu menjadi saksi juga di persidangan kita. Oke. Dia bilang nggak tujuannya apa ini? Tujuan untuk apa? Ngapain ada rekayasa? Dia bilang direncanakan sejak 2020. Apa tujuannya? Ngejatohin sih. Ya dia tentu nggak terang-terangan dia bilang. Dia bilang untuk anak-anak lah, kan begitu. Iya. Nah makanya tadi kan saya bilang dibuktikan melalui keterangan saksi yang di sana. Apa yang mereka kerjakan dan apa yang disebutkan. Jadi intinya ada dua saksi ya? Iya, ada dua saksi. Satu si ibu ini menjadi saksi? Dia menjadi bukti ya? Iya. Dia menjadi bukti. Video ini tadi. Video ini menjadi saksi. Iya. Dan ada saksi satu anak-anak yang mengatakan bahwa ini direkayasa. Dan ibu ini sering datang ke sana. Ibu ini sering datang ke sana. Witness yang digaji 5 juta per bulan. Terhadap dia, tapi terhadap pelapor itu beda lagi. Ya, saya penasaran, maksudnya gini, berapa uang yang harus dikasih ke seseorang untuk mau merekayasakan? Kalau 5 juta sebulan, it is not a big money. Itu kan gaji. Kita kan nggak tahu apalagi. Kan saya, Om Ded, saya ini ngomong apa yang saya bisa buktikan dong, Om Ded. Oke, saya paham. Ya, saya kalau paham. Tidak bisa saya buktikan, saya bukan seperti yang lain yang bisa ngomong aja tanpa saya paham, buktikan. Saya paham, gitu. Oke. Yang oke. Bisa saya buktikan itu. Itu, oke. Gitu. Tapi, Bang Otma, apakah SPI semenguntungkan itu sampai mau dijatuhkan lalu diambil oleh orang lain, Bang Otma? Kan ini kan yayasan. Yayasan itu kan didanai oleh perusahaan-perusahaan. Di dalam perusahaan itulah terjadi keributan itu. Jadi menurut Bang Hotma bahwa kasus ini sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan apa yang terjadi. Betul. Ini pion-pion kecil aja. Mana ada no perfect crime. Enggak ada kejahatan sempurna, pasti ketahuan. Semua yang kita bicara, dia kapan mulai timbulnya itu? Timbul gua mau lapor. Kan kalau jahat, kalau saya bilang ini setelah Aris Merdeka Sirait yang begitu getol. Nih, Aris Merdeka Sirait dalam perkara JIS. Saya baca ini. Ya, Ketua Komnas PA. Saya mau bilang juga, kalau kau mau membela anak-anak, janganlah pakai lembaga apa itu Komnas. Itu membuat rancu. Komnasnya dia sendiri tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jelas ya? Nggak usah bawa-bawa Komnasnya deh. Sebab itu juga masih terjadi perseteruan dengan Kak Seto. Saya terusin nih, apa pendapat Merdeka Sirait? Menegaskan, jika memang kasus ini tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, para pihak jangan memaksakan institusi peradilan untuk menghukum dua guru JIS yang kini dibebaskan.
Jika bukti-buktinya tidak kuat, ya jangan dipermasalahkan. Karena proses hukum itu berdasarkan bukti. Komnas PA tidak akan memaksa orang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Tepuk tangan buat Aris. Kalau sekarang, hukum berat. Apa? Keyakinan saya. Apa sih ini? Apakah secara hukum, ketika seseorang sudah terdakwa, dan di atas 5 tahun? Ini terdakwa, dihukum. Dibilang dihukum 5 tahun di pengadilan negeri. Pengadilan tinggi bisa tambahin jadi 10. Di pengadilan tinggi bisa dibebaskan. Di Mahkamah Agung dibebaskan, udah ditahan bertahun-tahun, bebas, kata Ketua Mahkamah Agung. Tapi maksud pertanyaan saya, apakah ketika seseorang sudah terdakwa dan hukuman di atas 5 tahun itu wajib untuk ditangkap? Tidak ada wajib. Ditahan itu haknya penyidik, jaksa, polisi. Oke. Pengadilan. Pertanyaannya, kenapa sekian lama tidak ditahan? Yang digembar-gembor selalunya karena kooperatif. Not only that, karena tidak cukup alat bukti untuk gue tahan dia. Kenapa terakhir ditahan? Karena Anda bikin podcast ini, sorry. Mungkin. Makanya tadi saya bilang, Daddy, kamu ini wakil Tuhan loh, Daddy. Pengikutnya jutaan orang. Kalau Bang Hotman mengatakan kata saya, artinya karena viralnya di masyarakat yang menekan persidangan. Bisa begitu, walaupun kita harus tetap percaya pada pengadilan. Oke, tapi kenapa? Oke, saya anggap aja itu antara pujian dan hinaan sebenarnya. Tapi terakhir Bang Hotman, persidangan ini ditunda hasilnya? Bukan ditunda hasilnya, jadi... Sidangnya ditunda? Jadi begini, makanya saya enak nih dia nih. Banyak loh gini. Kalau Om Deddy kita lihat podcastnya gitu kan. Kalau orang-orang hukum tentu paham, tapi kalau masyarakat ya mungkin mereka nggak paham. Pertama tadi tanya Om Deddy tentang penahanan. Penahanan itu Om Deddy itu nggak wajib. Penahanan itu bukan hukuman. Ini Om Deddy juga harus memahami. Bahwa penahanan itu gimana agar penegak hukum itu bisa lancar. Ya, termasuk tidak menghilangkan bukti. Tidak melarikan diri, tidak menghilangkan bukti, tidak mengulangi perbuatannya, sehingga dia ditahan. Tapi kalau menurut penyidik, kejaksaan, atau pengadilan, dia akan kooperatif, maka boleh tidak ditahan. Klien kami membuktikan, 19 kali persidangan, panggilan berkali-kali di kepolisian, di P21 tahap 2 di kejaksaan, tidak pernah tidak hadir. Tidak pernah mangkir satu kali pun. Tidak pernah melarikan diri. Tidak pernah menghilangkan barang bukti. Dan juga tidak mengulangi perbuatan ini karena memang dia tidak melakukan. Katanya mengintimidasi. Mengintimidasi siapa? Coba buktikan mengintimidasi siapa. Ada nggak buktinya? Tidak pernah. Bahkan kemarin di podcastnya Grita, ada saksi lagi yang katanya dari angkatan pertama. Nah, gini, jadi saya pengen menjelaskan begini ya, Om Ded. Saya tadi kan pertanyaan Om Deddy udah tentang merekayasa nih. Ya. Saya ingin balikin begini, Om Ded. Saya ingin balikin ke pokok permasalahan sebenarnya. Ya. Begitu ya. Ya. Perkara ini boleh terjadi dan dibuktikan. Ya, ya kan? Harus dibuktikan di persidangan. Okay. Saya setuju. Betul ya? Oke. Okay. Bagaimana cara jaksa penuntut umum untuk membuktikan ini? Oke. Okay. Di persidangan itu ada beberapa saksi yang hadir. Untuk pengetahuan Om Deddy, bahwa dalam permasalahan ini, yang sekarang ini sedang disidangkan, itu hanya satu saksi korban. Oke? Itu dirilis sendiri oleh Pengadilan Negeri Malang. Bahwa korban hanya satu. Siapa ini? Yang datang ke sini. Jadi hanya ada satu pelapor? Hanya satu pelapor dan hanya ada satu saksi korban yang di dalam berkas ini. Oke. Oke, pertanyaannya. Bagaimana kedudukan yang lain? Dia saksi, bukan saksi korban dalam berkas ini. Paham ya? 40 orang ini? Nggak ada 40. 40 siapa, Om? Itu rekayasa juga. Om Deddy ngeliat nggak ada 40 orang itu? Di dalam persidangan, ya, di dalam persidangan, yang menjadi saksi itu 9 orang, Om Deddy. 9 orang? 9 yang orang. Mengatakan bahwa itu terjadi? No. Bukan. 9 orang itu hanya bilang, saya juga dilecehkan. Dia tidak membuktikan apa-apa yang dilaporkan oleh pelapor. Oke, jadi 9 orang ini mengatakan bahwa dia juga dilecehkan. Apakah 9 orang itu yang ada di Bali? Betul, termasuk. Hebat. Ya. Betul, itu yang ada di Bali. Ajem. Saya mau terusin tadi. Kenapa tiba-tiba ditahan setelah 19 bulan? Ya.
tentu saya tidak mau memuji dan menekan Anda. Di dalam putusannya penetapan itu karena intimidasi, melakukan intimidasi. Pertanyaan saya, buktikan dong intimidasinya. Dia ngomong di sini, ya saya nggak tahu itu no name. Gimana? Saya bisa bikin Daddy panggil teman-teman, lu ancam gua dong. Masuk tuh 10 nomor telepon mengancam Anda, terus Anda bilang saya diancam sama Hotma. Buktikan kalau diancam, buktikan. Oke. Jadi mau Hotma, mungkin saya coba untuk tarik kesimpulan dulu ya. Satu kesimpulan ya. Kita lanjut lagi setelah ini. Saya tarik satu kesimpulan dulu bahwa di kejadian ini tidak ada bukti yang kuat menurut Bang Hotma dan Bang Philips bahwa ini terjadi. Betul. Enggak usah bilang bukti yang kuat. Enggak ada bukti. Tidak ada bukti. Oke. Okay. Bagaimana dengan katanya bukti-bukti yang mau diserahkan tapi ditolak? Bukti apa yang mau diserahkan? Katanya ada video, katanya ada foto. Oke, okay, kita gali ya satu-satu ya. Ya. Maksudnya kan itu kemarin dibicarakan ya. Jadi kita... Gak apa-apa, bukti. Ini kan jangan juga mencoreng nama pengadilan lah. Karena kan kalau kita tidak lagi percaya pada pengadilan, terus kemana lagi kita mencari keadilan? Begitu. Ya harus adalah harapan sedikit kita berikan kepada pengadilan. Ya karena kita tahu lah kadang-kadang kan juga. Begini ya. Om Ded. Begini Om Ded. Saya juga pengen menjelaskan di sini. Jadi kami itu seringkali juga berdiri di posisi korban sebagai pelapor. LBH Mawar Saron, banyak pelapor-pelapor juga kita dampingin Om Ded. Jadi kita tahu bahwa di mana yang harus dibela, walaupun kita penasihat hukum, mana yang harus dibela, mana buktinya. Begitu. Nah, kalau misalnya tadi diterangkan, dia bilang kan begini, kalau saya menyerahkan bukti, itu tidak diberikan. Tapi kalau penasihat hukum memberikan bukti, itu... Kan disampaikan itu, kita transkrip kok, tahu. Pelapor, Om De, tadi mungkin sudah saya jelaskan, pelapor itu diwakili oleh kepolisian di penyidikan. Terus kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan, nanti diwakili oleh kejaksaan. Hari ini saya mengalami pencurian. Ini buktinya, ini CCTV-nya. Saya serahkan kepada polisi. Saya serahkan kepada jaksa untuk diteliti. Untuk diteliti. Bukti-bukti yang diberikan pelapor, diteliti dulu. Okay. Kalau ini sampah, lu masa dibawa-bawa ke pengadilan? Okay. Saya masukkan ke situ. Ini kan kita tadi udah masuk materi CCTV. CCTV itu ada beberapa part yang dia berikan kepada penyidik. Terus penyidik kemudian kan kirimkan itu ke forensik dong untuk apakah ini bisa disebut dengan barang bukti. Kan begitu kan nggak kalau nggak bisa langsung kan maksudnya bisa kita bisa edit langsung. Om Dev terus kemudian ada surat dari Lapor Polda Jatim itu menyebutkan bahwa CCTV itu tidak layak menjadi barang bukti. Itu loh Om Dev, itu makanya saya bilang kita ini ngomong ini ada buktinya. Katanya ada foto pelukan atau ciuman di gang. Om Dedi udah ngeliat belum? Saya ngelihat. Ngelihat apa itu? Ngelihat ada dari foto CCTV dari siapa jauh. Yang dicium, siapa yang mencium? Ya memang tidak terlihat, tapi itu terjadi di sekolah. Iya, siapa itu? Ya, oke, terus apa hubungannya dengan permasalahan ini Om Ded? Oke, oke. Jadi... Apa permasalahan? Ya kalau misalnya ada satpam yang berciuman, terus apa hubungannya dengan permasalahan ini? Dan gitu, kalau betul itu ciuman, itu kan semua bisa diedit, bisa begitu. Kita percaya nggak sama Lapor? Gitu aja. Lapor... Kalau nggak percaya juga... Ya semua nggak dipercaya dong. Lapor itu bilang Om Ded, suratnya itu ada dari Polda Jatim bahwa CCTV itu tidak layak menjadi bukti. Bukti. Terus kemudian di persidangan ini biar saya juga buka sedikit lah. Maksudnya biar juga pengadilan ini dilihat, jangan sampai pengadilan ini juga dipandang wah ini karena orang-orang tidak punya, orang-orang miskin sehingga tidak diberikan akses keadilan, tidak seperti itu loh. Tumpul ke bawah. Tidak ada. Bahkan ke atas. Bahkan saksi ini juga didampingi kok sewaktu persidangan gitu. Bukan tidak diberikan. Jadi dia bilang ditanyakan apa yang kamu bawa itu ada dia bawa flash disk. Berisi apa? Berisi video CCTV. Iya kan? CCTV itu sebenarnya sudah diberikan kepada kejaksaan. Terus ditanya, "Kamu dapat ini baru saja atau sudah lama?" "Sudah lama." "Kenapa tidak diberikan kepada kepolisian?" Tahu nggak apa jawabannya Om Ded? Dia bilang, "Saya tidak percaya kepada kepolisian." Jadi kita sulit, Om Ded. Jadi ya sudah, kata majelis hakim, dia bilang, "Ya sudah, itu dilampirkan saja. Nanti kita akan pertimbangkan." Itu clear. Jadi bukan tidak diterima, begitu. Kalau memang ada video, ada fotonya, ya silahkan. Tampilkan aja, kan kita juga. Kan, karena sebenarnya begini, Bang Philip. Yang terjadi di masyarakat adalah memang kita nggak usah menutup mata, gitu ya. Betul. Yang terjadi di masyarakat memang kadang-kadang
terjadi dari oknum-oknum, ya saya mengatakan oknum-oknum mafia atau orang-orang kuat yang bisa merubah sebuah keputusan menjadi berubah gitu. Sedangkan anak-anak ini dianggap sebagai orang-orang yang tidak mampu dan tidak memiliki kekuatan seperti itu. Betul. Ini yang menjadi viral kan jadi masalahnya. Dan kita langsung salah-salahin polisi, salah-salahin jaksa, salah-salahin ya, hakim. Itu. Om Deddy, hati-hati ya. Apa yang Om Deddy lakukan ini adalah public opinion building. You bisa bikin yang jahat, you bisa bikin yang baik. Be careful ya. Karena akan keluarlah. Ini menyinggung perasaan keadilan masyarakat. Masyarakat taunya dari omongan Deddy, bukan dari fakta, Ded. Gini Bang, Pak, saya akan bela diri dulu sebentar. Saya akan bela diri dulu. Berita ini sudah keluar di mana-mana sebelum saya panggil. Betul. Dan podcast ini sudah keluar di podcast orang lain. Betul. Sebelum dipanggil. Tau. Itu dulu. Ya, udah tahu. Siapa berani lawan podcastnya Deddy? Gitu, Bos. Tapi Bang Hotma, saya boleh tanya enggak dengan Bang Hotma secara pribadi? Iya. Seandainya saya melakukan sebuah kesalahan, Bang Hotma. Anggaplah saya di sini ada Juju nih. Nah, Juju nih produser saya nih. Lalu saya melakukan pelecehan terhadap Juju. Saya melakukan pelecehan sampai pemerkosaan, anggaplah ini terjadi. Lalu Juju melaporkan ke kepolisian dan kehakiman. Kepolisian ya, setelah itu baru kehakiman. Kalau saya datang ke Bang Philip atau ke Bang Hotman sebagai pengacara. Pelaku ya, dan memang saya benar melakukan. Apakah akan kalian bela? Pertama, Dad, kamu lakukan nggak itu? Saya harus jujur tidak? Harus jujur. Jangan ajak saya ngebohong. Kenapa? Harus jujur. Saya tidak mau membela kebohongan kamu. Tahu dari mana Bang Hotma saya bohong apa jujur? Dengan bukti-bukti. Pertama yang kita tanyakan, kamu lakukan nggak? Saya harus jujur. Iya, kalau kamu bilang kamu, banyak orang pengacara bilang, lu ngaku bangkrut kantor lu. Tidak. Ngaku kamu, saya bela kamu. Gimana caranya? Hukumlah sesuai dengan kesalahanmu. Kita tahu, orang salah segini, hukumannya segini. Ada orang salah segini, hukumannya kan bebas. Saya tidak mau dihukum, Bang Hotma. Jangan datang ke saya kalau kamu bohongin saya. Berapa banyak kita di tengah jalan lepas? Gua lepas lu. Jadi lu ngebohongin gua. Gua gak mau ngebela kebohongan lu, ikut-ikutan ngebohong. Saya sudah bilang, saya tidak bertanggung jawab pada klien dan pada perkara saja. Saya bertanggung jawab pada Tuhan. Ini yang terjadi pada saat kasus Angela pada saat itu. Semua perkara begitu. Begitu tidak ada bukti, kita fight. Dan dia sampai mati bilang tidak. Kalau nanti pengadilan bilang dia salah. Ya sudah. That's why. Be a good loser, minta ampun sama Tuhan. Dan kalau dia berbohong dan Bang Hotma kalah, diterima. Bang Hotma menerima. Terima dong. Apa mesti menang terus? Be careful yo. Ini para pengacara. Gua nggak pernah kalah. Gua menang terus. Terang aja kalau klien lu bilang no limit, sky limit duit gua. Apa yang bisa terjadi? Jangan bangga dengan kemenanganmu. Kemenanganmu dengan jujur nggak? Kembali lagi saya bilang, ada puluhan lawyer tamatan LBH. Sekarang ada 35. Kau bertanggung jawab sama Tuhan. Kalau Bang Hotma mengatakan bahwa no limit, sky is the limit, dan sebagainya, orang akan mengatakan bisa saja Eko Julianto Putra juga no limit, sky is no limit uangnya. Bisa kalau bicara soal bicara. Kalau bicara. Anak-anak ini juga bisa dibilangin no limit, karena orang-orang itu persaingan bisnis. Karena persaingan bisnis. Oke, kalau seandainya saya jujur dengan Hotma, saya melakukan, saya memperkosa pegawai saya. Apa yang akan Bang Hotma lakukan? Kita ngaku. Ada hal-hal yang meringankan, ada hal-hal yang memberatkan. Kenapa lu perkosa, Dad? Ini udah bubar jam 11. Dia balik bolak-balik pakai BH, pakai celana dalam. Gimana gua? Anda bilang ada tahanan, ada moral, ada ini. Kalau lu diganggu terus, gangguan kamu apa sih, Dad? Ganteng, kaya, terkenal. Ayo. Jadi Bang Hotma akan mencari yang meringankan. Yang meringankan. Hal-hal yang kenapa? Kenapa lu begitu? Diganggu terus, digituin terus. Dan itu sering kita lakukan. Dan beberapa kali sudah kita pernah lakukan. Kita tidak akan minta majelis hakim bebaskan orang ini. Waktu kita ragu. Hakim, berikan keadilan yang sebaik-baiknya. Kalau kita yakin dia tidak salah, minta dibebaskan. Biar 100.000 orang di luar marah-marah, nggak ada urusan. Karena kita yang tahu di dalam pengadilan. Oke. Dan Bang Hotma pernah tidak memegang sebuah kasus, atau Bang Philip memegang sebuah kasus pemerkosaan atau pelecehan
yang bukan maksudnya korbannya, korban, tapi dia nggak punya bukti kuat, pernah nggak? Gini, kalau kita sebagai pengacara ya, saya ya, dalam melaporkan itu saya sudah punya bukti kuat. Ya, sekarang saya balik ke kondisinya. Nggak pernah ada, karena kami selalu mencari. Kami maksudnya sebagai pengacara, dia, kalau ada orang datang ngaduin orang tidak cukup tadi kan bukti, tadi kan saya bilang kita tadi kan, tidak terima. Tadi kan saya bilang kalau misalnya saya melakukan sesuatu kepada Juju nih. Nah, sekarang Juju yang aku ngaduin ke Bang Hotma. Bang Hotma, saya diperkosa sama bos saya. Kalau nggak ada bukti kita nggak pegang. Nggak diterima. Nggak. Ngapain kita ikut ngebohong sama orang? Oh, kamu belum tentu bohong kan, Bang Hotma? Masalah ada buktinya, bukti tidak ada bukti belum tentu bohong dong. Kalau tidak ada bukti saya anggap bohong. Hukum juga begitu. Kalau tidak ada bukti ya, harus benar, harus dong. harus ada ininya Om De. Harus ada ukurannya. Jangan kita ukur dari perasaan, tapi harus ada ukurannya itu mengenai ini kan. Karena Anda bicara hukum ya, Anda bicara ya, hukum karena ya. Karena ini kan hukum, kan datang ke penasihat hukum. Kecuali curhat. Kalau isinya adalah curhat, ya kita bisa bercerita lah. Oh iya, itu memang jahat ya, itu boleh lah. Tapi kalau kita bicara hukum, kita bicara bukti Om De. Karena Anda tahu Anda pasti kalah juga di situ. Betul. Bukan nggak mau, kita etika. Kalau tidak ada dasar hukumnya, jangan menggugat orang. Saya kasih cerita ya, Dad, kasih waktu 2 menit aja. Karir saya pertama diberikan Tuhan perkara yang nunjuk itu adalah Hakim Agung Bismar Siregar almarhum. Karena dia tahu kita di LBH-nya Buyung, saya dipakai ngebela orang ini. Apa ya sangkaan kepada orang ini? Dia mencekek anaknya sendiri. Dia menghamilkan janda di Padang. Dia menghamilkan janda, dia lari ke Jakarta. Dari Jakarta diuber sama perempuan dengan anaknya, dikawinkan, tanda kutip dikawin paksa lah. Berasa dikawinin. Kerja orang ini, malam berangkat, pagi pulang, jadi supir. Oke. Pada satu waktu anaknya mati, dicekik. Oke. Ibu melapor bahwa dicekik bapaknya. Bapaknya bilang, ibunya yang cekik. Gimana kita bela? Ngaku loh, gini-gini. Mati-matian, enggak. Kita lawan. Kita lawan-lawan sampai tidak terbukti. Bahkan kita bilang, dia sudah punya pacar, istrinya ini, udah balik ke Padang, sehingga tidak bisa jadi saksi. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Bisa bebas. Pak Bismar bilang sama saya, Bang Hotma, sudah terpaksa kita bebaskan orang ini. Karena waktu ditanya di BAP ngaku, digebukin dia, bisa kita buktikan. Oke, tinggal putusan. Saya ingat benar, Adnan Buyung Nasution almarhum, semua lawyer-lawyer yang kemudian sekarang jadi orang hebat semua. Selamat Tot ya, hebat loh. Begitu sidang pertama, bisa bebas. Oke, berangkatlah kita, bangga sekali. Pak Bismar almarhum, kalau baca putusan, dia baca Alkitab, dia baca Al-Quran. Saudara, lepas dari hukum dunia, saudara akan kena hukuman akhirat, saudara. Dia bacain begitu. Tahu apa yang terjadi? Laki-laki ini menangis, mengaku. Iya, Pak Hakim, memang saya cekek, saya sebel sih sama dia begini-begini. Mati nggak lo? Terus saya mesti bikin apa? Terus mau naik banding. Saya bilang, maaf. Kamu urus aja dirimu sendiri. Bahaya nggak kita? Kalau dia sampai bebas, bagaimana pertanggungjawaban saya sama Tuhan? Ya, artinya di sini, siapapun ini ya, di luar kasus ini ya, bahkan seorang pengacara pun bisa salah karena bisa. Orang bisa berbohong, betul. Bisa, ya? Betul. Siapapun dari korban juga. Dari korban juga bisa. Maksud saya enggak mengatakan iya. Bukti-bukti bisa iya. Bohong. Buktilah. Karena hati-hati. Kan benar-benar karena kan kasus pemerkosaan sendiri kadang-kadang terjadinya spontan kan. Enggak iya. Ada buktinya juga, enggak ada ininya juga, tapi ketika hukum berkata ya artinya jadi bukti. Jadi kalau kita bicara seperti ini artinya nanti di kehakiman akan adu bukti. Betul. Iya, itu yang kita harus bicarakan. Itu ya, betul ya? Bukan keyakinan, bukan perasaan, bukan. Itu poinnya. Tapi mungkin bisa saya tambahkan lagi, Om Ded. Jadi begini, karena kan tadi Om Ded berarti sudah mengarahnya adalah karena dari kedua ini bisa berbohong. Kan kira-kira objektifnya begitu. Objektifnya kan saya harus mengatakan betul, itu ya. Dua-duanya betul. Bisa bohong ya. Okay. Dua-duanya bisa bohong. Sekarang saya mau bicara tentang pembuktian. Kan begitu. Nah, hukum itu kan pembuktian. Tadi kan kita sudah sampaikan hukum itu adalah pembuktian. Begini, Om Ded. Jadi kalau pembuktian itu tentu harus ada keterangan saksi. Ada keterangan ahli. Itu alat bukti ya. Ada surat. Ya kan? Ada keterangan terdakwa dan juga ada petunjuk. Yang dibilang alat bukti. Itulah alat bukti tadi. Di Indonesia, Om Ded. Lima itu. Nah, keterangan saksi ini itu terdiri dari beberapa keterangan-keterangan saksi. Tapi di dalam hukum disebutkan bahwa keterangan satu saksi itu tidak bisa dijadikan satu keterangan
Berarti harus lebih dari satu. Satu saksi bukan saksi. Satu saksi bukan saksi. Oke. Masuk ke dalam permasalahan ini. Siapa sih yang menjadi saksi? Kan begitu. Oke. Hanya ada satu saksi korban. Tadi saya sudah sampaikan. Hanya keterangan dia. Bahwa saya dicabuli, saya disetubui 15 kali. Kan Om Deddy juga sudah diceritakan kan. Nah, siapa yang menjadi saksi lain yang paling tidak bisa membuktikan keterangan dia? Di dalam persidangan itu tidak ada. Tidak ada satupun saksi yang melihat dia atau yang mendengar ataupun yang paling tidak pernah melihat dia pergi berdua atau di jam sekian. Itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tidak saksi pernah ada. Itu yang melihat, mendengar sendiri, mengetahui sendiri. Bukan dari omongan dia. Gue diperkosa loh 15 kali. Can you imagine 15 kali diperkosa? Coba dong nalarnya. Bisa. Bisa ya. 15 tahun, 15 kasih diperkosa, 12 tahun kemudian baru ngelapor. 12 tahun lu kemana aja? Tertekan. Kasih lihat itu bagaimana kehidupan dia. Kalau bisa, saya bisa mengatakan bisa. Bisa. Tertekan 12 tahun. Tertekan 12 tahun. Kan, tapi kan tadi Bang Hotma mengatakan lihat nih. Iya, kan. Dilihat dong ya, 12 ya, tahun ya. Lu ngapain aja. Oke, itu pertama. Artinya di dalam perkara ini, itu hanya ada satu saksi. Pelapornya sendiri. Pelapor itu sendiri. Dan tidak ada saksi yang bisa membuktikan apa yang dia sampaikan. Tidak ada satupun. Oke? Oke, clear ya? Oke. Terus kemudian, yang ada saksi yang mengatakan dari pihak sekolah, karena kan disampaikan Om Ded, dari sekolah ini kan asrama. Sekolah ini asrama, sekolah ini kemudian ada jam-jamnya untuk keluar, digembok oleh ibu asrama. Dicatat terus kemudian yang keluar masuk. Dicatat keluar masuk, kan begitu. Nah, tentu ada saksi-saksi yang dihadirkan juga dalam persidangan. Apakah memang sekolah ini selalu dikunci asramanya? Terus kemudian apakah memang anak-anak yang tidur sekamar dengan dia? Kan asrama itu sekamar ada 4 orang atau 5 orang, Om Ded. Pernah melihat dia keluar jam sekian sesuai dengan yang disebutkan oleh pelapor, kan begitu, untuk menghubungkan itu. Ya, ya, ya. Saya teman paham. Teman sekamarnya datang menjadi saksi, menjelaskan bahwa dia tidak pernah melihat terjadi kejadian itu, bahwa kamarnya dikunci, bahwa tidak pernah ada terjadi hal-hal seperti ini, dan itu banyak saksi-saksi yang dihadirkan menerangkan hal yang seperti itu. Ya. Teman sekamar dikit. Dan juga sahabatnya. Saya tambahin dikit, 2 orang ini dengan yang katanya 10 orang itu merekomend adik-adiknya selama 12 tahun. Ini sekolah bagus, masuk sini. Masih pada sekolah semua. Kalau dia tertekan, dia diperkosa 15 kali, lo jangan deket-deket nih sekolah. Kalau dia tertekan, masa diajak orang masuk ke sekolah itu? Oke, artinya kan Bang Hotma ini adalah argumen versus argumen ya? Iya, betul. Ya, dengan ya? Bukti dong. Iya, ya, dengan bukti. Dengan kalau saya bilang dia merekomend orang, ada semua bukti. Ada buktinya. Jadi gini, saksi yang satu lagi, Om Ded, yang dibilang dia melakukan oral seks kan, di sini juga disebutkan itu kan, ya di kursi inilah dia sebutkan itu. Orang itu merekomendasikan 49 orang dari wilayahnya selama 12 tahun itu untuk bersekolah di sana, Om Ded. Dia merekomendasikan. Bayangkan, sudah di oral, dia panggil teman-temannya dari kampung, sekolah sini. Kalau itu benar-benar terjadi kan? Supaya di oral, biar jelas saja. Oke. Okay. Oke, okay, saya paham sampai sana, tapi begini, saya I gonna be in the middle nih ya. Iya, boleh, enggak masalah. Kalau seandainya memang ini benar-benar apa yang Bang Hotma katakan, Bang Philip katakan, artinya sudah menang dong. Siapa? JE. Ini paling penting nih. Ini bukan soal menang atau karena tidak ada bukti kan tadi ya, kan Bang Hotma mengatakan tidak ada bukti. Kalau tidak ada bukti artinya dengarkan. Sudah menang dong. No, it's not menang. Keadilan ditegakkan. Jangan ya, bilang menang dong. Ya, artinya sudah selesai dong. Kalau misalnya tidak ada bukti, Bang Hotma. Tunggu lihat putusan pengadilan. Kita tidak bisa. Nah, kenapa putusan pengadilan kemarin itu? Bukan loh, Om Ded. Nah, nanti kita balik salah lagi. Gini loh, Om Ded. Itu bukan belum putusan, Om Ded. Jadi persidangan itu ada urutannya. Oke, okay. Ada dakwaan, ada pemeriksaan saksi. Ya, kenapa di ada tuntutan dari jaksa penuntut umum. Terus kemudian baru ada pembelaan dari kami. Ya. Nanti ditanggapi lagi penuntut umum. Ditanggapi lagi oleh kami, baru putusan. Ini masih panjang prosesnya, Om Ded. Oke, kenapa kemarin di tuntutan? Iya. Kalau itu kan berdasarkan keterangan kejaksaan, dia sebutkan kan bahwa kami mempelajari lagi dulu lebih dalam. Dan tahu nggak tebelnya berkas segini 1,5 meter
dan okay. meminta waktu untuk menambah hal-hal yuridis untuk memperkuat tuntutan kami. Itu kan keterangannya kejaksaan. Kalau misalnya Om Deddy tanya ke kami, kenapa kemarin tuntutan ditanyakan? Sebenarnya nggak terlalu tidak tepat juga, karena kami yang bukan yang membuat tuntutan. Yang membuat tuntutan adalah kejaksaan. Tapi kami bisa memberitahukan dari keterangan mereka di pers menyebutkan bukan mereka di membutuhkan pers aja, di pengadilan mereka membutuhkan waktu untuk menambah hal-hal okay, yuridis. Artinya ada penelitian ulang ya. Iya. Penelitian lebih lanjut. Oke. Boleh nggak saya tanya di sini sebenarnya targetnya kalau menurut Anda ini rekayasa, targetnya adalah untuk menjatuhkan JE atau mengambil SPI? Untuk menjatuhkan SPI atau mengambil SPI. Tadi itu nyambung. Jadi pertama itu, kalau seandainya pengakuan ini, ya kan pengakuan tadi kita buktikan ini adalah rekayasa. Ini targetnya adalah Julianto Eka Putra. Untuk? Untuk dia dijatuhkan supaya? Dalam persaingan bisnis. Persaingan bisnis apa? SPI? Bukan. Ya, gini loh, makanya tadi kan kita begini Om Ded. Ada satu, kan gini, SPI ini emang bekerja untuk profit, bukan sih Om Ded? Ada nggak keuntungan dari SPI ini? Saya tidak tahu, harusnya bukan. Tidak ada, karena itu tidak harusnya, profit. Harusnya. Memang tidak ada, tanya aja kepada mereka. Kita bisa.com aja ada profitnya kok. Lah, ya artinya begini, itu saya mau jelaskan bahwa di dalam yayasan ini kan untuk orang-orang yang sekolah gratis. Jadi tidak ada profit di sana. Kami tadi sampaikan pengakuan ini, persaingan bisnis itu bukan di SPI Om Ded. Bukan di SPI ya? Intinya bisnis, bukan di SPI ya? Bukan, ada di bisnis lain. Ada bisnis lain. Yang kami harus berhati-hati mengucapkan itu. Karena? Tapi yang pasti di dalam persidangan kami sudah buktikan itu. Karena banyak hidup orang banyak yang dipertaruhkan di situ Om Ded. Oke, artinya ini persaingan bisnis. Persaingan bisnis. Orangnya sudah ketahuan siapa? Untuk siapa lawannya sudah ketahuan. Lah kan Om Ded sudah mendengarkan rekamannya. Orang itu? Iya. Perempuan itu? Iya. Perempuan itu? Iya, coba cari tahu aja nanti kita jelaskan dia siapa. Dia adalah pimpinan perusahaan Om Ded. Ini akan banyak orang yang menjadi korban dari ini semua, Om Ded. Makanya, okay, yang penting kami sampaikan begitu. Tapi pertanyaannya begini, apakah di dalam hukum ini dibutuhkan motif? Percabulan atau persetubuhan ini untuk membuktikan kebalikannya dibutuhkan motif nggak? Sebenarnya nggak, tapi kami buktikan itu, begitu. Nah, saya kembalikan lagi tadi ke pembuktiannya. Tadi kan saya sudah sebutkan ada 5. Keterangan saksi tadi sudah saya sebutkan juga, bahwa hanya ada 1 keterangan saksi korban. Hmm. Nah, keterangan saksi korban ini secara hukum, ya secara hukum itu diatur dalam KUHAP, saksi itu harus dilihat cara hidup dan kesusilaan agar keterangan itu bisa dipercaya atau tidak. Oke, saya paham. Paham ya? Jadi paham. Di persidangan itu diperiksa cara hidup dan kesusilaan. Ya, maksudnya bagaimana selama 12 tahunnya atau apa yang terjadi betul. Setelah itu dan keterangan, sebagainya kan. Baik. Oke. Apakah masuk itu, akal atau tidak gitu maksudnya. Sudah nangkap kan? Ya, ada cara hidup dan kesusilaan. Oke. Oke. Apakah orang ini sering berbohong? Hmm. Bagaimana kebiasaan kami bisa buktikan itu? Depresi apa tidak? Ya? Ya, depresi apa tidak? Ya, nah itu kan perlu dibuktikan. Jangan hanya kita nilai, kita lihat kan begitu. Nah, itu di persidangan semua terbuka. Kami Om Ded, itu tadi kami bilang, kalau kami mencari bukti, kami akan cari sedetail-detailnya. Kami juga tidak mau membela orang tanpa bukti. Kami harus persiapkan bukti. Tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Hotma kan, bahwa di bulan Januari, mereka berdua ya, itu cuti untuk menikah. Berdua nih siapa? Dan pacarnya. Hmm. Sebut aja. Dan pacarnya. Hmm. Yang jadi pelapor eksploitasi. Yang baru-baru ini juga masuk ke YouTube. Nanti kita bawa ke itu pacaran lagi. Itu. Oke. Okay. Itu cuti katanya persiapan mempersiapkan pernikahan. Ya, di bulan Januari Om Ded. Oke. Okay. Di akhir Januari, kami ada datanya. Di akhir Januari itu sampai dengan awal Februari selama 15 hari mereka berdua menginap di hotel. Berdua. Hmm. Menginap di hotel. 3 hotel berpindah-pindah. Hmm. Five Hotel, Sun Hotel, sama Aston Hotel. Di Madiun. Hubungannya apa? Iya, ini yang mau saya jelaskan. Mereka menginap berdua. Hmm. Oke, okay? Mereka menginap berdua di sana. Hmm. Dan kemudian kami buktikan itu melalui saksi orang hotel juga. Okay. Kami buktikan tes COVID-nya. Oke, okay, anggaplah terbukti. Tapi hubungannya... Dia juga mengaku. Oke, okay. Hubungannya apa? Visumnya dilakukan pada bulan Maret. Sebentar. Nginapnya bulan apa? Januari, Februari. Visum apa nih? Visum tidak perawan? Iya. Pelaporan ini kan harus ada visum, Om Ded. Jangan dibilang, Om Ded, kalau misalnya saya disetubuhi, kata perempuan. Kalau nggak divisum, dari mana tahu disetubuhi? Divisum? Ya harus ada visum. Itu bukti, Om Ded.
Jadi kita jangan berpikir bahwa membuktikan orang itu bersalah hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi aja gitu loh. Harus ada visum. Jadi Anda mengatakan bahwa keperawanan tersebut sebenarnya diambil pacarnya? Saya tidak katakan itu, Om Deddy juga katakan itu. Om Deddy baru katakan itu. Ya. Paling itu, tidak. Itu kesimpulannya dong. Iya pasti itu kesimpulannya dong. Tapi Om Deddy juga menangkap itu dong. Yang kami mau simpulkan Om Deddy tangkap dong. Ya tapi belum tentu kan. Tapi itu kesimpulan. Kalau Om Deddy bilang, bukti, okay, kan? Kalau Om Deddy kan? Bilang itu belum tentu. Bagaimana perkara 12 tahun lalu dia pelakunya? Oke, saya paham sampai sana. Gimana Bang Otma tadi? Bagaimana cara membuktikan 12 tahun yang lalu? Karena begini. Ini ini rumit sekali ternyata kalau memang benar apa yang terjadi seperti yang kalian katakan. Rumit. Bukti aja kok gak rumit. Makanya saya gak ikut-ikutan. Udah belakangan ini saya baru ikut-ikutan. Bang Hotma turun gunung ini kan. Iya, karena saya melihat. Saya aja gak tahu Bang Hotma lo tadinya awalnya. Karena udah terlalu liar nih. Gua mesti cari Daddy nih kalau begini. Nah, itu enggak, kita harus luruskan. Banyak yang gila loh. Saya terus terang nih, saya perhatikan si siapa namanya itu? Arif Merdeka Sirait di sini. Kita akan berharap putusan tanggal 23 Juli ini dengan hari apa? Hari anak-anak apa gitu. Dia ngerti hukum. Dia pelintir-pelintir terus. Besok nih tanggal berapa? Rabu depan tanggal berapa itu? Tuntutan. Akan dihukum berat. Kita menjadi kemenangan untuk hari anak-anak. Besok tuntutan. Minggu depan pledoi saya. Habis pembelaan kita, dia jawab lagi. Jadi replik, belum ada. Duplik lagi. Belum ada putusan sebulan lagi. Dia bisa bilang minggu depan putusan. Orang apa ini? Berarti bisa dikatakan untuk penekanan ke publik. Iya, selalu bikin begitu. Kan pertanyaan kita. Apa yang didapatkan dari beliau kalau beliau berbohong, Bang Hotma? Sorry ya. Saya nggak nuduh nih. Saya nanya. Iya. Saya nanya. Anda tanya loh. Dari mana itu? Cuman sedikit katanya. LBH Mawar Saron keluar 1,5 M setiap bulan. Tidak minta sumbangan dari siapa juga. Dari kantor profesional kita. Kita biayai itu. Pertanyaan kepada dia, dari mana uang dia? Nginep di hotel yang bintang 5 pada waktu anak-anak nginep. Pergi ke sana ke sini kemarin. Siapa? Coba buka seperti LBH kita. Laporan bulanan, laporan mingguan, duit dari mana, kemana keluarnya. Buka itu. Yang dibilang Komnas Perlindungan Anak. Perlindungan anak apa yang kamu lakukan? Datang kamu ke pinggir jalan, datang ke kolong jembatan, datang ke asrama-asrama? Enggak. Pergi ke perkara-perkara yang sedang ramai. Ada buktinya, ada Angelin, dia datang, ada ini, dia datang. Semua. Beberapa kasus yang dia ikut campur, kita mundur di tengah jalan. Karena kita tahu, oh, lu ternyata bohong. Hah? Ternyata, nih sekarang kita, nih kita busi. Kenapa mundur kalau misalnya Bang Hotma mengatakan dia bohong, kenapa tidak fight? Jujur nggak? Mau jujur nggak? Nih sekarang kita dampingin orang nih, viral nih, nggak ngaku, kita fight, datang ke polisi. Polisinya bacain firman, dia baca-baca, dia ngaku loh. Iya, Pak Penyidik, Bu Penyidik, saya melakukan begini, begini, begini. Terus saya mesti bilang apa? Ayo, saya bela dengan pengakuan. Enggak, Pak. Jangan, Pak, begini. Terima kasih, kita mundur. Bisa kita buktikan kok beberapa kali. Bentar, kalau tadi Bang Hotma mengatakan masalah kasus Angela, bukannya berhasil menang? Tidak ada menang ke menang. Itu kan ada orang ngaku perkaranya dia menang. Enggak ada. Ini terbukti dia melakukan. Dan kita mau bilang apa? Be a good loser. Bertanggung jawablah pada Tuhan. Oke. Okay. Dad, 73 tahun mau ngapain lagi sih saya ini? Oke. Bang Otma, Bang Philip. Ya. So, saya coba ambil konklusi ya. Karena ini kan sebenarnya apa yang mau disampaikan udah masyarakat udah paham nih harusnya nih ya. Bahwa di sini satu, bahwa apapun itu harus terbukti secara jelas. Ya, karena kita bicaranya hukum, betul ya Bang Hotma ya, bukan asumsi, bukan respon masyarakat, bukan juga kata-kata seseorang yang dijadikan sebagai acuan, tapi terbukti atau tidak gitu ya, intinya terbukti atau tidak. Nah, ini menarik, tapi boleh nggak saya simpulkan, kalau seandainya kasus ini bohong, so this is basically business.
kita pada waktunya, ini kan semua kita tidak boleh menganjurkan orang berperkara loh. Kalau jadi ditipu orang, terus saya datang, ini etika. Dia tuntut tuh orang, gini, enggak boleh dia. Kamu mau bikin apa? Kamu mau tuntut dia, ayo kita tuntut. Kalau enggak, jangan. Semua harus berdasarkan bukti dan kemauan dari klien. Tidak boleh menganjurkan orang untuk berperkara. Tidak boleh. Kalau kita mau buka, nanti berapa banyak yang korban. Okay. Sebetulnya masih ada satu ganjelan saya. Kalau pertanyaannya, berapa lama kamu tertekan? Kenapa kamu tertekan? Kemudian kenapa kamu jadi berani? Tolong dikasih lihat buktinya selama 12 tahun, Pesta Pora dibiayain oleh SPI ke luar negeri kemana-mana. Tidak pernah ada cara. Tekanan. Dia ketemu polisi 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Datang mau ke lihat fotonya? Kasih aja. Ya, datang ke Daddy. Biar dilihat aja nih. Daddy, tahu nggak waktu dia datang pakai hijab? Si is a Christian. Top. Itu juga Om Deddy belum tahu. Datang ke mana pakai hijab? Kesini diperiksa. Di salah satu show. Di Hitam Putih. Bukan di Hitam Putih. Bukan. Di salah satu show menerangkan dengan perkara ini dengan menggunakan hijab dua orang itu. Om Deddy nggak tahu. Setahu saya mungkin pada saat itu dikatakan untuk menutup wajah. Iya, berarti Om Deddy sudah tahu kan? Iya, untuk menutup wajah katanya. Iya, dia datang dengan menggunakan hijab. Tapi Om Deddy tahu mereka beragama apa itu tahu kan? Nggak, saya mau nanya, Deddy nalar nggak? Bisa nggak orang di... Ya kalau tanya bisa, 15 kali, kurun waktunya berapa lama itu diperkosa? Ya. Kan pertanyaannya, kapan kamu hilang dari ketekanan itu? Oke, okay. Tadi foto Pesta Pora apa yang mau dikasih? Okay. Itu kasih lihat, puter loh. Selama mereka ini hidup di sana, ya beginilah kehidupannya. Dengan pacarnya kemana-mana. Pacarnya mana? Itu. Ini? Iya. Itu dari kurun waktu itu. Yang dia menyampaikan dia tertekan. Saya juga pengen nunjukin satu video ke Om Deddy. Biar Om Deddy juga bisa melihat hal ini secara jernih juga kan begitu. Yang dia memuji-muji ke Ojol itu. Oke, saya boleh juga. Boleh tanya sesuatu nggak? Ini kasus membingungkan ya Bang Hotma ya. No, enggak. Asal Deddy pegang pada bukti aja ya, udah. Okay. Kalau seandainya dia ini tadi bisa Pesta Pora, terus punya pacar, terus punya kehidupan yang baik ya. Seandainya dia bohong, seandainya. Iya. Kan kehidupannya sudah bagus tuh. Udah menyenangkan kan? Oke. Lalu motifnya apa? Tanyain sama dia. Tapi kita sudah sampaikan itu tadi. Motifnya itu apa? Kan ada persaingan bisnis. Motif persaingan bisnis adalah dari... Apa yang didapatkan dari persaingan bisnis puppet itu? Puppet masternya kan? Iya, tapi apa yang didapatkan dari persaingan bisnis itu? Om De? Uang. Tanyakan sama dia. Iya. Berarti sebenarnya harus bisa dilacak dong uangnya. Gini Om Ded, mereka ini kan mendirikan perusahaan di Bali. Mereka ini, siapa direkturnya Om Ded, perusahaan ini? Terus pekerjaan mereka apa sih yang dikerjakan ini? Pekerjaan dari mana? Siapa yang menjanjikan dia pekerjaan? Kalau secara bareng-bareng itu resign, terus kemudian sudah digaji sebesar itu, siapa yang bisa menggaji itu? Dan apa yang akan didapatkannya? Siapa yang menjadi direkturnya? Yang dikerjakan apa gitu? Direkturnya itu dia dalam perusahaan itu. Nanti Om Deddy dia ini siapa? Pelapor. Direktur perusahaan ini direk, bukan perusahaan yang saya bilang yang pimpinan perusahaan yang mereka yas itu bukan. Tapi dia mendirikan suatu perusahaan di sana. Itulah yang mereka bergerak itu. Dan yang menjadi direkturnya adalah pelapor ini. Oke. Ini saya pengen menunjukkan juga. Saya mau kasih tahu juga satu ya. Tapi kan foto tersebut juga tidak bisa menjadi bukti bahwa dia tidak tertekan kan? Tidak bisa menjadi bukti. Silakan semua menilai. Kalau kau jalan bertahun-tahun Pesta Pora naik kerus kemana-mana. Tapi paling tidak Om Ded, paling tidak ini bisa membuktikan bahwa dia tidak dikekang. Benar nggak Om Ded? Oke. Dia ketemu. Dia mau melapor kapan saja bisa dong Om Ded. Dia tidak dikekang. Foto dengan pacarnya itu kapan? Rentang waktu itu dari 2011 sampai dengan 2021. Bukan dia, baru ya? Bukan dong.
Kita bisa, kalau mau lihat lagi lebih detail ya, kita buka semua. Gak apa-apa, dari tahun ke tahun kita tunjukkan foto dia. Juga penting, yang si pelapor ini. Ini 2014, Om. Di operasi biayanya miliaran loh sama SPI. Maksudnya apa di operasi? Operasi kanker ini. Ini saya sebut namanya. Cowok ini? Iya. Cowok ini siapa? Pacarnya Sherry. Ini 2014 di kapal pesiar. Karena kan memang sebagai seorang korban, kok ini beda fotonya dengan pacarnya? Ya itu sama ya. Ini kan masih kurus. 2014 Om Ded. Om Deddy juga dulu kan masih kurus, nggak sebesar sekarang Om Ded. Oh, gitu. Enggak, dulu lebih besar dulu. Dia. Ini Om Ded. Foto-fotonya selam. Ini ada tahunnya semua, 2015. Ya Om Deddy yang... Karena bisa dikatakan bahwa korban pelaku pelecehan seksual kan bisa saja ingin hidup normal gitu kan. Pembelaannya bisa seperti itu. Iya kan? Boleh, tapi jangan bilang tertekan dong. Yeah. Kok sekarang, jangan juga dibilang dikekang gitu loh. Makanya pertanyaan saya... Ini balik ke pertanyaan saya kepada dia ketika apakah Anda trauma apa tidak itu. Betul. Ya. Betul. Iya. Kan dibilang kan trauma Om Ded. Ini Pak, dia bahkan ini berdua bersama teman-teman yang lain itu keliling Eropa Om Ded. Acara apa ini? Banyak acara dari SPI. Dari karyawan, dia kan karyawannya. Jadi gini Om Ded, katanya peristiwa ini kan 2009 sampai dengan 2011 ya Om Ded ya. Mungkin Om Ded juga sudah tahu itu. Di 2011 itu, dia mengajukan untuk bekerja di SPI, di Yayasan Selamat Pagi Indonesia. Setelah yang dia tuduhkan terjadi perundungan itu, dia masih melapar untuk kerja di situ. 2011 sampai dengan 2021. Di situ, siapapun boleh keluar. Siapapun boleh untuk bekerja di luar. Dan nggak semua orang juga bisa diterima di situ, Om. Tapi dia mengajukan diri untuk bekerja di sana. Dan bekerja selama puluhan tahun. Iya. Kalau terjadi tahun. Itu kan tinggal keluar, Om. Terus habis itu langsung lapor, Om. Ini ketemu dengan pejabat-pejabat. Om bisa lihat, itu ada tahunnya. Kita tulis semua, Om. Dia tidak dikekang, Om. Lemes kok. Enggak, karena saya melihat bahwa kalau memang benar, tetap kita ada di tengah-tengah ya. Ya boleh, silakan. Tapi kalau memang benar, berarti ada konspirasi yang jauh lebih besar. Yang sebenarnya gini, saya coba untuk berada di sisinya Bang Hotma dan Bang Philip. Kalau bukti-buktinya Anda kuat dan memang benar bahwa ini adalah penipuan atau bohong. Konspirasi. Okay. Sama aja Bang Hotma penipuan. Ya konspirasi. Konspirasi rame-rame. Konspirasi rame-rame. Kalau dia sendiri ya. Iya, oke, okay. Konspirasi rame-rame. Artinya ada tugas baru lagi kan. Tadi saya udah bilang sepanjang klien mau. Kalau Deddy bilang saya ditipu sama si A tuh, dia dulu teman gua. Gimana Dad, kita sikap dia, kita ini bukti cukup. Daddy bilang gak usah lah, kita serahkan pada Tuhan aja. Ya udah, kita tidak boleh menganjurkan orang berperkara. Jadi tergantung dan berdiri untuk kliennya. Iya, iya. Itu etika. Sebagai seorang pengacara, kalau kliennya mau nyikat, sikat. Kalau ada bukti? Kalau ada bukti, balik-balik lagi. Sekarang ada bukti. Kalau dia bilang gak usah. Masa kita, wah sikat dia, sikat. Nggak usah lah. Ini yang deh, videonya. Mungkin kalau ya, dengerin. Momen tersebutnya itu apa? Jadi saat itu nggak bisa lihat Kojul itu marah. Jadi kan Kojul kan memang mentor kami di sini yang betul-betul saya tuh sangat terinspirasi oleh beliau. Jadi kalau beliau itu marah atau istilahnya ya didik kita, itu betul-betul itu nggak tega. Karena beliau itu betul-betul apa ya, tulus dari hati beliau. Contohnya saja, pernah suatu ketika kita tuh buat sebuah masalah besar banget di sini. Karena kan memang aturannya nggak boleh pacaran, nggak boleh mencuri, ya kan? Itu juga termasuk salah satu dari aturan yang ada di Selamat Pagi Indonesia. Nah, kemudian ada beberapa tim kami itu yang melanggar. Nah, sampai suatu ketika kami itu didudukan di sebuah hall. Kemudian kami yang bersangkutan itu dan beberapa tim intinya Kojul itu diminta untuk duduk. Kemudian Kojul itu nggak marah sama sekali, tapi Kojul itu malah membawakan yang namanya bungkusan nasi itu ada banyak. Jadi kami kaget tuh,
harusnya Koko marah, kok kenapa kok Koko bawain nasi itu? Kami dibagi satu per satu, satu per satu. Kami cuma disuruh diem aja, dan tiba-tiba Kojo itu keliling membukakan nasinya, kami disuapin satu per satu. Dan itu kami nggak kuat, ya kami nangis sejadi-jadinya saat di situ, karena astaga, kita tuh sudah punya salah, banyak dosa, tapi Koyo, ayah kami, kakak kami, pembina kami, mentor kami, malah tahun buat banyak kebaikan. Itu ada tahunnya. Malah Koko itu memberikan hatinya supaya kamu betul. Leaflet di belakang setelah, ya. Setelah 15 kali diperkosa tuh. Ngomongnya begini. Jadi bisa bilang, oh iya kan ditodong sama pistol dari belakang. Dia ngomong begini. Ayo kami repot kan? Repot. Ada sniper kali di ujung sana yang itu sih momen yang sangat sulit yang membuat saya itu jangan sampai. Ya, karena bisa aja ini kalau kita bela diri lagi bisa aja scripted dan sebagainya. Jadi itu Om. Jadi Bang Hotman, saya boleh keluar dari sini nggak, Bang Hotman? Boleh dong. Jadi saya kayak nggak mau bahas ini dulu, Bang Hotman. Saya mau bahas tentang menjadi seorang pengacara. Jadi pengacara ini sebenarnya tugasnya itu membela klien atau mencari keadilan atau membela yang benar. Karena klien bisa salah ya, Bang Hotman. Memberi keadilan pada klien kita. Kita tidak cari menang. Yang berbahaya, berulang kali saya bilang sama pengacara-pengacara muda. Kita ke pengadilan bukan nyari menang. Kita memberi keadilan. Hati-hati. Semua pengen menang, semua pengen menang. Untuk menang berbagai cara bisa. Saya berulang kali tekankan tuh puluhan alumni LBH. Kau bertanggung jawab sama Tuhan. Hati-hati dengan pekerjaanmu. Jangan duit dikasih duit lu kerjain semua. Kita ke pengadilan untuk menegakkan keadilan, bukan mencari menang. Hati-hati itu selalu saya bilang kalau mahasiswa lulus, kerjalah di LBH. LBH mana aja. Taruh hatimu pada orang miskin. Nanti kalau kamu membela orang miskin tanpa dibayar mati-matian, begitu membela perkara profesional, pasti kamu pasti jadi orang baik. Datang ke pengadilan bukan untuk menang. Memberi keadilan kepada orang itu. Kalau kamu punya salah, hukumlah sesuai dengan kesalahannya. Jangan salah segini, hukumannya segini. Ada salah segini, hukumannya segini. Kau bertanggung jawab sama Tuhan. Oke. Baik, maaf Bang Philip. Jadi, saya bisa nyimpulin lagi sekali lagi bahwa ini adalah kasus yang besar ya sebenarnya ya. Karena di publik dan sebagainya. Dan kasus pelecehan seksual itu saat ini tuh sangat seksi soalnya. Karena kan memang selama ini wanita-wanita yang dilecehkan biasanya tidak berani ngelapor gitu Mahotma ya. Jadi ini sebenarnya sebuah breakthrough. Benar atau salahnya akan dibuktikan di pengadilan. Saya juga mengatakan begitu, benar atau salahnya ini akan dibuktikan di sebuah pengadilan. Apakah bukti-bukti yang benar seperti apa? Ini melibatkan berbagai lembaga yang besar juga, public figure seperti Pak Eko juga yang besar juga namanya, pertaruhan yang sangat amat besar. Dan dalam hukum, ending-endingnya adalah bukti yang betul. Harus menjadi tulang punggung dari betul. Kasus ini. Gitu ya? Betul ya? Betul, karena kan dalam memutus suatu perkara, hakim itu melihat apa sih? Keyakinan hakim yang diikuti dua alat bukti yang sah. Tadi saya sudah sampaikan ada lima. Ada harus ada dua alat bukti yang sah. Baru tadi kita bahas satu keterangan saksi saja sudah tidak terpenuhi. Apalagi visum. Om Ded malah nanya, masa di bulan Januari terus visumnya Maret, emang itu membuktikan? Emang di visum itu tertulis nama siapa yang mencabuli? Kan tidak ada. Iya kan? Apalagi 12 tahun. Yang 2 bulan aja Om Deddy tadi mempertanyakan itu, apalagi 12 tahun. Artinya visum saja itu sudah bisa dibantahkan. Keterangan saksi sudah bisa dibantahkan. Jadi bukti apa lagi yang dipunya? Oke, baik. Dan di sini saya menegaskan sekali lagi bahwa Bang Hotma, saya dari tadi mau nyebutin nama Philippus ya, Pak. Philippus. Benar, okay. Bang Hotma dan Bang Philippus di sini tidak mengatakan bahwa kliennya benar atau salah, ya. Sampai saat ini. Tidak ada yang bukti yang membuktikan kalau klien kami Julianto Eka Putra bersalah melakukan persetubuhan ataupun percabulan. Oke. Okay. Sampai saat ini. Pembuktian sudah berakhir, sekarang tinggal tuntutan. Karena kalau sampai saat ini tidak ada pembuktian dan sebagainya, maka sebagai seorang pengacara akan berbasis pada bukti yang ada supaya tidak terjadi pengecohan. Iya. Betul ya. Tapi kalau buktinya ternyata ada, Anda akan berhenti.
Bukan, no. Terima kalah. Terima kalah. Berhenti. Maksudnya kalau buktinya ada, ya sudah. Gitu. Tapi selama buktinya tidak ada, kalau selama buktinya tidak ada, maka ini bisa saja rekayasa dan Anda akan membela klien Anda karena ini bisa saja sebuah konspirasi. Betul ya? Iya, Om Ded. Jadi kalau buktinya tidak ada, sampai hari ini tidak ada lagi pembuktian, Om Ded. Jadi buktinya sudah terpapar semua, itulah yang akan dipertimbangkan. Oke. Jadi tidak ada lagi bukti yang mana, tidak ada lagi, itu yang akan dipertimbangkan. Gitu, kami sudah sampaikan semua ke pengadilan, kami sudah buktikan semua. Dan sampai saat ini kami tidak menemukan bukti satupun yang membuktikan terdakwa Julian Teka Putra itu bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau klarifikasi dari keterangan Om Deddy juga dengan Pak Aris di sini disebutkan. Ya buktinya kan sudah terdakwa ya Pak. Gitu kan. Saya mau kasih tahu bahwa terdakwa di dalam persidangan itu belum tentu salah Om Deddy. Karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetaplah yang membuat orang bisa bersalah. Terus kemudian, kalau udah, kan sudah ditahan, berarti sudah salah dong. Saya kembalikan lagi, penahanan itu bukan hukuman. Om Ded, kami tidak pernah ribut kemanapun bahwa klien kami ditahan, Om Ded. Kami tidak ribut, Om Deddy bisa lihat itu. Begitu klien kami tidak ditahan, itu ribut sedunia. Kenapa tidak ditahan? Kenapa tidak ditahan? Tapi kami tidak pernah ribut bahwa klien kami sudah ditahan. Karena apa, Om Ded? Karena kami mengerti hukum. Penahanan itu bukan hukuman. Penahanan itu bagaimana proses persidangan ini bisa berlanjut. Ya kami berterima kasih saja, ya support saja. Tapi ingat, walaupun terdakwa ditahan, bukan berarti dia bersalah. Belum berarti dia bersalah. Putusan yang memutus dia bersalah. Putusan pengadilan negeri pun belum tentu salah. Pengadilan tinggi bisa berubah, Mahkamah Agung bisa berubah. Ada itu semua, ada urutannya. Saya mau ceritakan juga, Om. Kita pernah juga ada perkara, kakek-kakek 72 tahun, dituduh mencabuli anak belasan tahun juga di Pengadilan Negeri Batam. Ya, ditahan juga Om Ded, 72 tahun ditahan. Ya kita kalau ditahan oleh penyidik ataupun kejaksaan, ya kita menghormati, subjektif. Tapi kita tahu bukan itu hukuman, kita tetap harus membuktikan kalau memang dia tidak bersalah. Dan kami berhasil Om Ded. Ini saya bawa putusannya ke Om Deddy. Nanti Om Deddy bisa baca. Kenapa, apa yang membuat dia dituduh? Ya karena keterangan anak itu. Hanya keterangan satu saksi itu. Oke. Dan banyak lagi, ini putusannya sampai dengan kasasi. Dan di kasasi dia dibebaskan. Dari pengadilan negeri sampai dengan kasasi, itu dia dibebaskan. Dan banyak sekali, yang kita nggak ketahuin itu adalah, kan kita tahu, orang ini harus dihukum. Tapi apakah pernah kita tahu, bahwa ada banyak putusan yang memutus terdakwa itu dibebaskan. Contohnya misalnya ini, perkara di pengadilan negeri Air Madidi, namanya Langke Felix. Itu juga persis seperti ini. Visumnya sudah 4 tahun yang lalu. Bro, saya boleh nanya nggak sih balik dengan Bang Filipus? Boleh, silakan. Seandainya Anda benar. Betul. Oke, seandainya Anda benar. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita, anggaplah adik saya atau anak saya atau mungkin janganlah di yang lain lah katakan, jangan dibarkan adik saya. Oke, atau orang yang Anda kenal mengalami pelecehan seksual, mengalami pemerkosaan. Benar terjadi nih, benar terjadi ya, mengalami pemerkosaan atau pelecehan seksual. Sebentar, bilang benar terjadi itu dasarnya. Enggak, maksudnya benar terjadi memang ini seandainya benar terjadi, Bang Hotma. Kita anggap dulu. Oke, karena pertanyaan saya enggak di sana. Ya, ya. Apa yang harus dia lakukan? Tidak ada buktinya. Apa yang harus dia lakukan kalau tidak ada buktinya? Si wanita itu. Kalau dia diperkosa di jalanan dan dia nggak punya bukti, apa yang harus dilakukan? Gini, apakah itu dia akan kalah? Om Ded, gini, saya nggak bahas ini ya. Iya. Saya nggak bahas. Saya ini. Om Deddy tanya ke saya kan. Yeah. Saya sebagai praktisi hukum akan menjawab secara hukum kan begitu, Om Ded. Yeah. Tidak ada buktinya ini bagaimana? Begini ya, Om Ded. Kalau misalnya dia diperkosa, dia diperkosa misalnya siang. Di jalan diperkosa deh. Siang. Okay. Malam-malam diperkosa. Malam-malam diperkosa. Dia cerita malam juga ke saya setelah diperkosa. Benar, Om Ded? Yeah. Benar kan? Iya. Yeah. Pada saat itu saya sebagai abangnya, Om Ded. Ya. Saya sebagai abangnya yang diperkosa ini, saya bawa dia ke rumah sakit, Om Ded. Saya minta divisum. Kalau malam itu dia cerita dan malam itu saya langsung visum, masih ada sisa spermanya di situ, Om Ded. Sperma itu akan diperiksa, sperma siapa itu? Itu pembuktian, Om Ded. Itu namanya pembuktian. Saya akan suruh visum. Kamu benar diperkosa, benar? Visum. Benar, memang ada benda tumpul yang masukkan itu, visum. Terus kemudian masih ada bercak sperma. Teliti sperma siapa itu? Siapa yang tadi? Bagaimana ciri-ciri muka yang memperkosa kamu? Ini dia menuduh satu orang.
panggil, cocokkan sperma ini sperma dia bukan. Oke, okay. Artinya kalaupun ini terjadi di manapun ya, di lembaga atau di mana, kalau terjadi hal seperti itu yang harus dilakukan adalah seperti itu ya. Itu, kalau Om Deddy tanya ke saya, itu buktinya Om Deddy. Begitu cara membuktikannya. Oke, okay. Nggak, saya mengatakan ini karena begini, karena banyak juga wanita-wanita yang mengalami pelecehan seksual nggak berani ngomong. Butuh dia ngomong ke orang tuanya malu, ngomong ke kakaknya malu, ngomong ke ibunya malu, lalu berapa lama baru ngaku gitu. Artinya itu kan bisa menjadi salah kan? Salah. Salah kan? Ya, karena itu tidak jadi ada bukti. Jadi tidak ada bukti kan? Mau itu benar pun bisa menjadi salah. Ya, ya. Makanya kalau terjadi pelecehan seksual, harusnya dilakukan adalah segera Bang. Harus Hukum, berani ya. Juga. Harus berani ya. Harus ya ini kita untuk enggak ada urusan ya, dengan ini. Kita enggak ada urusan. Kita maksudnya makanya tadi saya edukasi ke ya, masyarakat kita. Tadi, siapapun teman-teman teman-teman kita, anak saya juga perempuan Om Ded. Jadi siapapun lah itu, keluarga kita semua, kalau memang ada yang terjadi seperti cerita ini, langsung. Cerita langsung. Agar kita bisa membuat tindakan. Misalnya contoh tindakan di apa? Kita langsung visum. Kalau sperma itu 1 kali 24 jam itu masih hidup Om Ded, kita bisa buktikan itu. Kita bisa cari kok pelakunya. Kita bisa cari. Gitu. Jadi bukan tidak bisa dibuktikan. Jadi jangan sampai masyarakat itu berpikir, oh kalau begitu persetubuhan dan persetubuhan tidak bisa dibuktikan. Bukan. Itu bisa dibuktikan. Contoh, ada lagi ini kita bikin. Karena kan kalau di kasus itu, saya balik ke kasus itu kan dia mengatakan bahwa dia udah cerita ke kepala sekolahnya dan dicuekin kan. Bener nggak dia cerita? Orang kepala sekolahnya bilang nggak ada. Kepala sekolah semua orang bilang nggak ada. Tadi Om Deddy bilang, ya dibayar. Ya susah kalau kita bercerita gitu. Saya nggak bilang gitu barusan. saya mengatakan bahwa ini kan menurut mereka. Menurut di persidangan mereka. Kepala sekolah itu ngomong tidak pernah Om Ded. Saya ada satu perkara juga Om Ded. Ini kita menggunakan apa ilmu pengetahuan untuk membuktikan. Kita juga pernah sebagai pelapor. Tidak ada. Visum tidak ada Om Ded. Nah visum nggak ada? Visum nggak ada. Anda sebagai pembela yang pelapor ya? Korban ya? Oke. Oke, ada satu peristiwa di satu rumah. Jadi di Jakarta ini Om Ded, kita nggak boleh menutup mata. Ada wilayah-wilayah penduduk itu yang dia bergantian tidurnya Om Ded. Karena mungkin rumahnya cuma 3 kali 4. Saya tahu, apalagi pada saat COVID itu kemarin. Ya Om Ded tahu. Ya. Nah di situ kadang kan tidur bersamaan ya dengan anak-anak Om Ded. Ya di situ sering terjadi percabulan dan persetubuhan Om Ded. Iya kan? Di situ bahkan berganti-ganti loh Om Ded. Ya. Berganti-ganti bisa aja pamannya yang menyetubuhi, berikutnya besok sepupunya. Ya. Pernah ada perkara seperti itu dan kita sebagai pelapor. Dan dibuktikan di itu ada perkaranya di kepolisian. Tidak ada visum. Tidak ada visum. Lalu? Dibuktikan dengan cara apa Om Ded? Ternyata setelah diperiksa, anak ini mengalami penyakit. Dan di situ ada bakteri. Bakterinya itu sama dengan bakteri yang ada di penis pelaku. Bisa nggak dibuktikan Om Ded? Bisa. Bisa nggak Om Ded? Bisa. Penyidik kita bukannya sudah canggih-canggih Om Ded? Bakterinya sama. Dan penyidiknya itu masih hidup sekarang. Benar-benar senior kita juga yang membuktikan perkara itu. Oke. Dan itu terbukti. Itulah fungsinya. Itu makanya itu pembuktian itu pasti selalu bisa. Kalau misalnya pun mengaku ke kepala sekolah tidak dijawab, bisa ke polisi ya? Iya. Ke polisi itu fotonya ada. Ketemu sama polisi dia sambut Om Ded. Om Ded, 2017-2018 kan ke hitam putih Om Ded. Anak ini kan ke hitam putih. Saya mau tanya ke Om Deddy nih, pernah nggak ada cerita sama Om Deddy? 2017-2018. Oh, saya nggak bisa menjawab itu karena ketika seseorang dilecehkan belum tentu dia bisa cerita pada orang lain. Iya, itu kan menjadi pertanyaan. Ya sekarang dia bercerita, kan begitu. Nah, apa bedanya bercerita waktu bertemu dengan Om Deddy di sana dengan sekarang? Sekarang lebih siap kan itu tentu jawabannya. Betul. Waktu pada saat itu ada orang ya bos. Lah nggak, makanya saya bilang pertanyaan dalam kasus ini 12 tahun. Apakah betul? Ya, saya setuju dengan Bang Hotma kalau di sini aja. Karena kita bisa melihat kehidupan intinya begitu kan Bang Hotma. Kedua, apa yang bikin kamu jadi berani? Kan gitu. Itu pertanyaannya juga. Iya dong. Kok tiba-tiba jadi berani? Ternyata di belakangnya ada konspirasi begitu. Bang Hotma, kalau kita melihat dari sini tidak ada bukti dan tidak ada bukti ya kita mengam tidak ada bukti. Artinya bisa saya katakan bahwa bisa menang dong. Bukan menang, keadilan ditegakkan. Ini bukan soal menang, bukan menang-menangan ini. Iya, tapi kan keputusan pengadilannya kan menang atau kalah gitu kan maksudnya. Dihukum atau tidak? Dihukum kan atau itu, tidak? Kan itu, bisa lepas atau tidak gitu ya? Iya, bisa bebas atau tidak. Menurut Anda? Karena tidak ada bukti, ya seharusnya bebas Om. Harusnya bebas. Seharusnya bebas Om. Karena kan, ya pengadilan itu kan sudah melihat sendiri lah bagaimana bukti-bukti itu di pengadilan. Dan pengadilan sendiri pun sudah
mengikuti persidangan ini kan begitu. Kami sih sebenarnya memohon begini, kalaupun misalnya pengadilan itu melihat ini, janganlah karena tekanan-tekanan publik, jangan karena netizen begitu. Kalau misalnya hukum di negara kita ini dikendalikan oleh netizen atau tekanan-tekanan publik, maka sebenarnya kan hukum kita untuk apa gitu Om Ded. Jadi tetap kami ini yang bersidang loh Om Ded, dari awal sampai akhir pontang-panting untuk membuktikan bahwa hal ini tidak ada buktinya sama sekali. Begitu kami bersidang, ngoceh selama persidangan, hanya hanya diputus berdasarkan keterangan ataupun hal yang viral itu. Karena Deddy, bayangkan kamu pengacara, yakin tidak salah gitu. Si hakim, saya yakinkan ini pernah terjadi. Pak pengacara, jangan harap bebas di sini lah. Nanti di pengadilan tinggi aja. Kamu mau pengadilan dibakar, ditimpukin. Apa yang kamu bilang? Oh, nggak bisa, Pak. Tegaskan keadilan. Gimana kalau ini dibakar itu ratusan orang dibawa terus sama si Wright itu? Pakai tulisan kok, tutup SWI. Sekarang bilang enggak. Ada hidden agenda kok. Coba janganlah. Bayangkan kalau hakim bilang begitu. Jangan di sini ya, kita bebasin. Yuk urus aja di pengadilan lebih tinggi. Bisa nggak terjadi gitu? Bisa, terus. Ngomong terus. Bayangkan, sidang tertutup untuk menjaga privasi si pelapor. Safari dia kemana-mana nangis-nangis. Gimana ini? Coba mana kasih lihat dia. Udah lihat sidang terakhir. Di depan ya, saya demonstran. Lihat ada apa namanya, seperti demonstrasi, apa yang dilakukan oleh pelapor, lihat gak? dia dansa-dansa, kasih lihat itu di pengadilan yang mencari keadilan lagi mau, waduh, tertekan sekali kelihatannya tuh. Buat apa sidang tertutup? Buka aja. Sebenarnya kan untuk kenapa tertutup itu kan karena memang untuk melindungi, ya kan, korban, karena ini kan mungkin menyakitkan kan biasanya. Jadi itulah trauma, semangatnya. Tapi kalau dibuka kemana-mana, diceritakan kemana-mana, ya itu hak yang bersangkutan juga. Tapi seperti tidak ada lagi esensi untuk persidangan itu, kenapa harus ditutup? Sebenarnya dibuka aja biar masyarakat juga lihat kan begitu. Kita nggak sama sekali keberatan kalau persidangan itu pembuktian kita dibuka Om Ded, karena kita betul-betul yakin dengan pembuktian kita gitu. Kita betul-betul yakin dengan pembuktian karena nggak ada, dari lima itu nggak ada buktinya Om Ded. Berarti ini bisa saya katakan bahwa dari sisi pengacaranya JE ya, Bang Tirikus, yeah, juga punya bukti-bukti bahwa korban berbohong. Tadi sudah kita sampaikan Om Ded. Jadi begini, itu adalah salah satu yang mau kami sampaikan juga. Saksi ini yang tadi di Bali yang saya sudah ceritakan, karena pertengahan jalan itu dia sudah tahu ini sepertinya ada yang tidak beres. Setiap dia berbicara sama orang, dia rekam Om Ded. Dan itu ada rekaman-rekamannya Om Ded. Ada rekaman-rekamannya bagaimana disetting, bagaimana ini dilakukan. Itu yang saya bilang tadi, di sana ada studio nggak kalah studio Om Ded ini. Ada di sana, ada rekaman-rekamannya Om Ded. Saksi ini bawa itu semua. Dan ini akan kita buktikan di pengadilan. Di saat kita memberikan pembelaan, kita buka semua. Kita buka semua itu. Kita akan perdengarkan kepada pengadilan. Kita akan perdengarkan itu semua bagaimana di saat terjadi rekayasanya Om Ded. Tarik napas lah. Sama-sama kita tarik napas. Sama-sama kita tarik napas. Oke, baik. Ini migrain saya langsung. Don't be. Tanya dong gini sama pengacara. Kebanggaan kamu apa sih jadi pengacara? Kebanggaannya apa, Bang? Untuk saya pribadi ya, saya sudah 40 tahun lebih. Saya bangga mendapat kuasa dari para petinggi Republik ini. Saya pernah jadi ketua tim penasihat hukum TNI dan Polri. Semua polisi, semua
tentara yang di bawah HAM, kami tim pembelanya. Bahkan orang yang paling berkuasa di Republik ini, as a presiden kasih kuasa sama saya. Apakah itu bangga? Sedikit. Apa kebanggaan kita? Ribuan orang di kolong jembatan, ribuan orang miskin dan teraniaya, beri kuasa sama saya. Dan saya turun ke pengadilan. Itu kebanggaan kita. Jadi bukan karena uang ya? Ya uang haruslah ya. Bagaimana kalau ada uang kami hidup. Bagaimana hidup nah, ini? Kamu jangan coba melakukan kegiatan sosial kalau kamu tidak punya uang sendiri. Minta-minta uang, bikin malu itu. Bikin betul, malu. Betul. Mesti punya kemampuan mesti sendiri. Punya kemampuan itu. Dan ini Om Ded, bukan hanya podcast Om Deddy nih. Saya pengen membuktikan biar masyarakat juga tahu. Saya mau tunjukkan nih, podcast Om Deddy itu kami transkrip. Om Deddy bisa baca. Ini saya baca. Setiap titik kami tulis Om Deddy. Dan setiap perkataan bisa kami bantah. Terus ini transkrip seluruh persidangan. Setiap titik, setiap koma, setiap semua kami catatkan di sini Om Deddy. Untuk bahan dari pembelaan kami. Artinya kami memang mengerjakan ini bukan main-main begitu. Dan kami ngomong itu berdasarkan data, bukan. Saya yakin ada buktinya. Mana buktinya? Kita tidak tahu. Saya begini, bagaimana orang bisa menerangkan suatu perkara yang dia tidak hadir dalam persidangan, Om Ded? Saya bingung itu, Om Ded. Sebagai pengacara gitu, bagaimana orang bisa menerangkan suatu perkara yang dia tidak hadir dalam persidangan? Dia tidak tahu apa yang terjadi di persidangan. Bagaimana dia bisa menerangkan, Om Ded? Makanya saya bilang, banyak hakim-hakim di jalanan itu. Sementara kita yang hadir dalam persidangan, kita tahu, kita transkrip satu-satu keterangan saksi itu, kita baca satu-satu pertanyaan kita baca semua. Saya boleh baca satu kan di sini? Boleh, silakan. Waktu itu saya sidang pertama, nah saya menyampaikan apa yang menjadi aspirasi saya, di situ saya inginnya los gitu, nah ada beberapa contoh. Seperti saya diminta harus sesuai dengan BAP, kalau misalnya di luar BAP itu jangan sampai dimasukkan, jadi ditolak seperti itu. Saya kan waktu itu, kan udah lama saya perlu ngumpulin bukti-bukti baru lagi. Nah saya ingin menyampaikan bukti-bukti baru seperti foto atau video atau recording yang tidak boleh diputar, tidak boleh dikasih ke hakimnya. Sedangkan pihak JE bisa melakukan itu. Ini Anda tulis tidak ada. Iya. Maksudnya bukan tidak ada bukan tidak ada dalam arti disebutkan yang tulis maksudnya dia omongin itu tidak ada. Yang ada benar. Oh. Bukti kamu itu serahkan pada jaksa. Hmm. Karena bukti-bukti itu harus bernilai bukti. Dan itu juga dibilang gini, majelis itu menyampaikan begini Om Ded, itu perlu kita luruskan. Sorry, ini ada satu yang penting. Ini tadi yang Bang Hot mengatakan. Saya ngomong kebenaran, saya ngomong ini untuk perubahan bagi sekolah karena saya, teman saya, kami ingin adik-adik kami di sekolah itu aman. Dan Anda menulis padahal mereka yang merekomendasikan. Betul. Iya. Yang tadi Anda. Itu kan yang ditulisan itu kan tulisan itu kan apa keterangan gitu. Untuk jadi menjelaskan. Mereka bilang untuk aman karena ini semua dilakukan. Tapi kalau memang ini terjadi, mereka tetap merekomendasikan adik-adiknya sekolah di sana. Mengapa tetap direkomendasikan di sana? Kan itu yang menjadi pertanyaan kita. Terus kemudian tidak bisa ujuk-ujuk kita kasih bukti ke hakim, Om Ded. Kalau dia kan tadi saya sudah sampaikan, pelapor itu melalui jaksa. Jaksa nanti sampaikan. Kami sebagai penasihat hukum, Om Ded, kami ini kapan sih kami bisa membuka bukti kami? Kalau di penyidikan belum tentu diterima bukti kami. Terus ada nggak bukti kami yang kami sampaikan terus nggak diterima? Banyak, Om Ded. Terus kami mau teriak-teriak, kenapa polisi tidak menerima bukti kami? Ya polisi tinggal ngomong, nanti kamu buktikan aja di pengadilan. Makanya bukti kami buka di pengadilan. Itulah kami sebagai penasihat hukum. Makanya kami boleh buka bukti kami di pengadilan. Jadi dia kan mau menggambarkan bahwa ada perlakuan spesial dengan pengacara, kan kira-kira begitu. Memang di pengadilan lah kami membuka bukti kami. Bisa bayangkan gak? Ini yang paling penting nih. 12 tahun, 15 kali diperkosa, tapi dia rekomen teman-temannya untuk masuk sekolah di mana terjadi pelecehan dan pemerkosaan. Doesn't make sense, itu aja. Udah buktinya tidak membuktikan, secara nalar juga nggak benar. Bagaimana saya diperkosa di sini, terus saya ajak orang-orang datang kemari, anak-anak kecil-kecil. Oke, Bang. Baiklah, kita tarik napas dulu rame-rame. Tapi yang intinya begini, sama seperti tadi Bang Hotman mengatakan, Bang Filipus mengatakan juga bahwa di sini yang penting adalah semoga keadilan ditegakkan. Betul, ya. Kalau itu kita sepakat. Semoga keadilan ditegakkan, kita lihat dari bukti-buktinya seperti apa. Kalau memang tidak terbukti ya tidak bisa ditahan, intinya seperti itu. Bukan, kan? Bukan, tidak. Ini,
kan sekarang sudah ditahan dong. Ya kalau tidak terbukti. Ditahan itu bukan hukuman. Bukan hukuman betul. Kalau bisa tidak, saja orang ditahan itu tetap diputus bebas nantinya. Ya kalau tidak terbukti ya, harusnya dibebaskan. Begitu. Kalau ada bukti-bukti ya silakan. Ya, kan karena gitu. Memang perangnya di sini ada di pengadilan dan dibukti. Betul. Dibuktikan. Tadi kita udah ngomong panjang lebar tentang ya, dan ini edukasinya begini. Kalau misalnya Anda terjadi seperti pemerkosaan atau pelecehan dan sebagainya, kalau dalam kasus apapun ya, Anda tidak punya orang tua atau tidak punya apa dan sebagainya, saya rasa lapor ke polisi. Betul. Ya. Dan saya rasa masih banyak polisi-polisi yang akan menanggapi hal tersebut kok. Tapi itu juga saya mau sampaikan itu, Om Dek. Jadi gini, ada beberapa lembaga-lembaga perlindungan ini concern-nya kan kepada case per case. Pertanyaan saya, memang sebenarnya kalau seandainya dihukum berat, mempengaruhi nggak kepada grafik penurunan pencabulan di Indonesia? Tidak, menurut saya. Apa yang harus kita lakukan? Perlindungan. Datang ke anak-anak, siapkan rumah. Kalau tadi ada rumah, katanya yang tinggal 10 orang, bangunkan rumah biar jangan ada kesempatan untuk orang dicabul. Nah, itu poinnya. Tidak mudah itu. Artinya kalau memang mau concern banget pada perlindungan anak, harusnya, ya itu yang harus dilakukan. Ya dan pemerintah juga harusnya turun betul, tangan dong kalau kita bicaranya betul, begitu dong, Bro. Artinya jangan cuma dilihat kita sebagai perlindungan anak, case per case aja gitu loh. Jangan karena ada perkara viral, kita muncul. Keluar ke podcast-podcast. Jangan seperti itu. Kan ada... Sebenarnya paling penting itu kan pencegahannya. Pencegahan, oke. Okay. Iya, pencegahannya. Datang ke sekolah-sekolah, konseling dengan anak-anak, tanya apakah pernah kamu dicabuli. Karena begini loh, Bro. Karena kasus seperti ini, kemarin ada contoh-contoh pesantren-pesantren yang betul, terjadi, itu beneran ada. Ya, dan memang terbukti. Bisa terjadi ini. Bisa terjadi. Bukan tidak bisa terjadi, ya, bisa kan terjadi, intinya. Bisa kan terjadi. Kembali kepada pembuktian, ada satu hal yang paling penting juga. Orang yang diperkosa itu tidak berani. Kita mesti bikin apa? Gimana? Bikin apa supaya dia berani? Sulit kan? Ya harusnya kita mengedukasi. Ya, itu dia. Itu tugas kita. Ya. Itu tugas kita semua. Bukannya ribut-ribut di pengadilan segala macam. Gimana kita bikin seminar, bikin ini, kalau terjadi ini, hak kamu ini. Gitu. Ya, ya, kalau ya, tidak berani, Tuhan tidak merubah nasibmu. Ya. Kalau engkau tidak mau merubah nasibmu. Ya. Baik, Bang Otma, Bang Filipus, saya paham sampai di sini. Maksudnya, ya tadi kita udah bahas panjang lebar ya. Kita akan lihat kasusnya seperti apa, pembuktian seperti apa. Yang penting keadilan harus ditegakkan, itu betul, aja. Betul. Saya di sini bersifat sebagai media, saya ngebuka dari berbagai pihak juga. Memang kemarin agak disayangkan karena kita juga ngundang dari pihak sekolahnya dan sebagainya, tapi mereka mungkin ada halangan untuk datang juga, makanya butuh waktu yang lama sekali untuk itu. Tapi kalau nggak begitu, Bang Hotma nggak turun tangan, nggak turun gunung dia. Iya. Tapi kita terima kasih lah. Saya terima kasih, Bang Hotma. Saya sangat berterima kasih berulang kali dari tadi. Hati-hati loh, Anda membawa suara Tuhan. Orang ikut nih, Anda naik ke gunung, orang naik ke gunung, Anda ceburin ke jurang, orang I'm serious. Itu fakta. Itu fakta. I'm serious. Itu fakta, Om Dek. Jadi ya, itu dong. Ya, maksudnya ada orang yang begitu kan, Om Dek. Ya, ada orang yang memang apa yang disampaikan itu ya saya paham, Om Dek kan hanya sifatnya adalah bertanya. Ya orang yang menerangkan itulah yang mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Ini kan hanya media lah. Makanya juga saya pengen bicara kalau kepada masyarakat begitu kan, kepada jangan hanya melihat dari satu sisi, juga lihatlah dari perspektif yang sudah kami berikan bahwa buktinya seperti ini, kami buka semua ya silakanlah dinilai, tapi jangan terus menghakimi, tunggulah putusan pengadilan. Kalau kita langsung menghakimi, takutnya ada orang yang akan terluka, ada orang yang sebenarnya tidak salah menjadi salah begitu. Jadi tetap dilihat aja. Dilihat komentar yang baik, berikan pengarahan lebih bagus itu diberikan misalnya kepada korban. Ya kamu harus persiapkan ini, atau enggak datang kepada dia, siapkan ini, atau segala macam. Jangan terus, wah ini benar ini, padahal belum melihat buktinya. Enggak, mestinya begini, kalau mau lihat orang ini adil apa enggak, tegakkan keadilan, bukan hukum yang berat, atau bebaskan orang itu. Tegakkan keadilan, bisa enggak teriak begitu dari hati kita? Bukan ada dendam, bukan ada hidden agenda, kesana kesini begitu menyuarakan kehebatan dirinya. Semua yang kita lakukan, ucapan kita, tindakan kita, saatnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh hakim yang maha adil itu. Ya betul, betul. Makanya di awal pun saya mengatakan kalau ini benar harus dihukum seberat-beratnya. Iya. Kalau ini benar, betul. Kalau tidak benar ya sudah, ya bebaskan, bebaskan. Gitu. Betul, betul. Bang Otma, terima kasih banyak.
Siap. Bang Filipus, terima kasih banyak. Ya. Ya, mudah-mudahan kejadian seperti ini masyarakat kita bisa lebih pintar lagi. Tadi balik lagi melihat dari sisi keadilan ya, karena ya, selalu ada dua sisi cerita, dua mata koin itu kan selalu ada. Selalu gitu. Ada. Jadi kita nggak bisa ngelihat dari sisi satu atau sisi lainnya. Kita harus lihat dari dua sisi. Kita sebagai media juga harus ngangkat dari dua sisinya. Betul. Saya juga tidak mau membela satu sisi tertentu dan sebagainya. Tapi kita lihat aja sampai nanti bagaimana. Keadilannya seperti apa bisa terjadi? Saya tambah ya. Boleh banget. Di dalam satu peristiwa, paling tidak ada dua pendapat. Pasti. Lihatlah yang ribut-ribut di DPR dibikin ribut, di ILC dibikin ribut, cari-cari aja semua. Yeah. Ingat itu. Yeah. Di dalam satu peristiwa pasti ada dua. Paling tidak dua pendapat. Ya, dan kita harus mendengarkan ke kedua belah pihaknya. Baik. Karena dituntut keadilan loh. Keadilan. Tuhan mau Anda menjadi agen kebenaran dan keadilan. Jadi berat tanggung jawab kamu. Jadi saya yang berat tanggung jawab. Dad, aku orang yang suka berdoa, Dad. Sudah 73 tahun, tentu aku rajin berdoa. Aku sebut kau, aku doakan kau, Dad. Ya. Terima kasih banyak, Bang Hotma. Bang Filipus, ya, terima kasih banyak. Makasih. Kita tutup. Ya, intinya kita tegakkan keadilan seadil-adilnya. Thank you for coming. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.